إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kepada seluruh pemirsa Insan TV dimanapun berada yang menyaksikan kajian kita di pagi hari ini. Tentunya tidak ada kalimat dan kata yang bisa kita ucapkan melainkan kita mengucapkan alhamdulillah, karena begitu banyak dan berlimpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kalau kita hendak menghitung nikmat Allah tersebut dengan terperinci, detail, bahkan menyeluruh, kita tidak akan pernah mampu bisa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya dengan terperinci dan detail. Jadi al-ihsa adalah menghitung dengan terperinci dan detail. Kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Salawat serta salam semoga juga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah kepada keluarga dan kerabat serta juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin sekalian, pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, kita hendak membahas satu pembahasan yang kita beri judul, kita beri tema, Jangan Lupakan Aku. Pembahasan ini kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladhina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami jadikan, saya jadikan, aku jadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa jangan kita ikut masuk ke dalam golongan orang-orang yang melupakan Allah. Kita masuk bersama dengan orang-orang yang melupakan Allah, atau seperti orang-orang yang melupakan Allah saja tak boleh. Apalagi betul-betul kita jadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi seperti
Ini yang dilarang di dalam ayat ini, menjadi seperti orang yang melupakan Allah, menjadi seperti golongan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud melupakan Allah? Melupakan Allah memiliki makna yang luas. Kata-kata nasiya, yansa, nasiya yang berarti lupa, bisa bermakna sangat luas sekali. Yang pertama berarti adalah orang-orang yang ia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaksud lupa di sini, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti juga yang dimaksud dengan lupa di sini, dia tidak mau menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga berarti dia sudah mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, tetapi dia tidak mengingat Allah dalam ibadahnya tersebut. Kalaulah dia menunaikan ibadah, hatinya kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia berzikir, mengucapkan bacaan-bacaan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disertai dengan hatinya. Dia hanya ucapkan saja, sudah selesai. Apalah lagi kemudian dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang yang seperti ini, dia lupa dirinya sendiri. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah jadikan dia lupa pada diri mereka sendiri. Artinya dia lupa akan berbagai macam kebaikan terkait dirinya sendiri. Bahkan sebagian para ulama katakan dia akan dijadikan orang yang pelupa. Kalau kita hari ini menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan berusaha menghafalkannya, mempelajari hadis, berusaha menghafalkannya, tentu juga mengamalkannya, kemudian kita dapati kita seringkali lupa. Ayat yang sudah kita hafal tiba-tiba lupa. Hadis yang kita sudah hafal lupa. Bisa jadi ini karena disebabkan kita lebih banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Terlampau sering kita melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun lupa akan diri kita sendiri. Dijadikan kita pelupa. Dijadikan kita sering kali lalai. Dijadikan kita seringkali meninggalkan kewajiban kita. Dijadikan kita seringkali melupakan apa yang membuat kita berbahagia di dunia ini. Tidak lain tidak bukan karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah pun menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Itu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh diingat oleh hamba-Nya, tidak. Allah tidak butuh. Anda mau ingat Allah, Anda tidak ingat Allah, enggak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beribadah kepada Allah, atau orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tidak menambah kemuliaan Allah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah Rabbul Alamin. Kerugiannya Anda sendiri yang rasakan. Kita sendiri yang merasakannya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di banyak tempat di dalam kitabnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa kenikmatan seorang hamba, kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupannya adalah tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kebahagiaannya. Dan ketika dia melupakan Allah, Allah jadikan dia lupa kepada Allah, dia, bahkan kepada dirinya sendiri, bahkan kepada kebahagiaannya sendiri, dia lupa. Dengan sebab itu, mereka pun keluar dari ketaatan, sedangkan mereka tidak sadar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang fasik yang dimaksud sini adalah yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketaatan. Jadi fasik itu secara bahasa adalah al-kharij an ta'atillah,
orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari lupa. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah lupa itu adalah sifat yang mendasar bagi manusia? Kita jawab, betul. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa diminimalisir. Artinya bahwa mana yang lebih banyak dominan, ingat atau lupanya? Kalau yang dominan lupanya, berarti kita harus melakukan introspeksi pada diri kita. Ini tidak lain tidak bukan karena kita sebab kita terlampau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak pernah lupa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah lupa. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah lupa dalam satu salat. Beliau salat 2 rakaat langsung salam, padahal itu mestinya 4 rakaat. Diingatkan oleh sahabat. Dan ketika tidak diingatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun katakan kepada para sahabat, "Innama ana basyarun." Aku adalah manusia. Ansa kama tansaun. Saya juga lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Tetapi kalau kita perhatikan, lupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sedikit. Lupanya para ulama lebih sedikit. Lupanya para sahabat lebih sedikit dibandingkan kita. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, kemampuan untuk menghafal luar biasa. Kemampuan untuk menghafal luar biasa mereka. Menghafalkan Al-Qur'an, bahkan sebagian para ulama menghafalkan ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Mereka mampu menghafalnya dengan jalur-jalur sanadnya. Pertanyaan ini muncul. Ini kenapa kok ada orang bisa sekuat ini hafalannya, daya hafalnya? Oleh karena itu menulis itu adalah merupakan satu kebiasaan yang tidak biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menghafal. Tentu ada sebagian mereka yang menulis, mencatat hadis, dicatat ayat-ayat Al-Qur'an dicatat, tapi lebih kepada mengandalkan hafalan, bukan berarti tidak mencatat. Dan ketika mereka telah menghafalnya, mereka memiliki hafalan yang begitu kuat. Apa di antara sebabnya? Mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pun mereka diberikan kemampuan daya ingat yang kuat. Mereka diberikan daya ingat yang tajam. Bukankah ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memberikan ilmu, Allah yang melimpahkan ilmu kepada kita. Diberikan daya ingat yang begitu kuat lagi tajam. Bukan berarti tidak pernah lupa sama sekali ingat. Karena yang tidak pernah lupa sama sekali adalah Allah Subhanahu wa taala. Umakana rabbuka nasiya. Rabbmu yaitu Allah tidak akan pernah lupa. Allah saja yang enggak pernah lupa, sedangkan kita sering kali lupa. Lupa terhadap banyak hal. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala lupa, maka tidak menutup kemungkinan, bahkan terbuka besar sekali kemungkinan kepada selain Allah kita pun lupa. Dijadikan kita lupa akan ilmu, dijadikan kita lupa akan ayat yang pernah kita hafal, dijadikan kita lupa kepada hadis yang pernah kita ingat, lupa. Dan perlu sama-sama kita ketahui apa yang kita pelajari, apa yang kita hafal dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud ingat itu bukan hanya sekedar Anda hafal saja, tapi tatkala dibutuhkan dia muncul. Yang dimaksud dibutuhkan, kita sedang menghadapi satu permasalahan, teringat akan satu hadis, begini solusinya berdasarkan hadis ini. Ah, itu berarti ingatnya. Kita sedang menghadapi satu kasus, lalu kemudian kita teringat akan ayat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini panduannya berdasarkan ayat ini demikian. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati kita menjadi hati yang begitu bisa mengenali mana yang hak, mana yang batil. Ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ilmu, berdasarkan cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita jadi bisa mengingat, oh ini enggak boleh, yang ini enggak boleh. Saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Lalu kemudian kita pun meninggalkannya. Oh, yang ini diperintahkan ini. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita kerjakan. Dia menjadi orang yang begitu mengingat aturan-aturan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan, ayat ini mengandung banyak sekali faedah, banyak sekali mengandung makna yang mendalam. Siapa orang yang melupakan Allah, maka Allah akan jadikan dia lupa akan dirinya sendiri. Dia telah larut dalam kemaksiatan, tapi dia lupa. Dia tenggelam dalam berbagai macam hal yang haram, tapi dia lupa. Dia tertinggal berbagai macam ketaatan-ketaatan, tapi dia tidak kunjung bangkit untuk mengejar apa yang tertinggal, dijadikan dia lupa. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dia hanya sekedar seperti itu saja, tidak ada peningkatannya, dijadikan dia lupa. Dia sibuk mengejar dunianya, sampai kemudian dijadikan dia lupa akan akhiratnya. Ada orang yang sibuk dengan karirnya, setahap demi setahap sampai pada puncak yang tertinggi, tapi dia lupa. Dia seringkali meninggalkan salatnya. Ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta yang berlimpah, tapi Allah jadikan dia lupa untuk bisa bersedekah, zakat, dan seterusnya, dijadikan dia lupa. Ada orang yang sudah keliling dunia, tidak ada satu tempat pun yang tidak pernah dia datangi, tidak pernah dia singgahi, tapi Allah jadikan dia lupa untuk mendatangi Baitullah, dijadikan dia lupa. Allahu Akbar. Kalau begini keadaannya, apa yang terjadi? Dia pun lupa pada dirinya sendiri. Dia lupa pada kebutuhan dasarnya. Dia lupa pada kebutuhan fitrahnya. Dia lupa pada apa yang diinginkan oleh batinnya dan jiwanya. Dia lupa semua itu. Majelis ilmu, ketika dia datang di majelis ilmu, dia pun merasakan kegersangan. Dia tidak mendapati sesuatu yang berharga bagi dirinya. Setiap kalimat dan perkataan yang dia dengar, baik dari ayat-ayat Allah ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari perkataan para sahabat, tak kunjung pula bisa mengetuk dan menyentuh hatinya, dijadikan dia lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia sudah membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan dia berusaha membaca terjemahnya, bahkan kalau perlu tafsirnya, tetapi itu tidak sedikit pun mendatangkan perubahan pada dirinya, dijadikan dia lupa oleh Allah akan dirinya sendiri. Berbagai macam ketaatan tak pula kunjung dirasakan manis dan lezatnya, dijadikan dia lupa akan dirinya sendiri. Fa'ansahu anfusahu. Ini ayat memberikan isyarat yang sangat mendasar. Orang kebanyakan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia melupakan Allah. Ini jadi kata kunci luar biasa. Maka ada yang menarik, mengingat Allah, kita sering nyebutnya zikrullah, berzikir kepada Allah, itu maknanya luas. Lawannya lupa, ingat. Lawannya lupa, ingat. Biasanya kita mengartikannya dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Ini lawannya lupa. Ini lawannya lupa. Kalau Anda lupa, nasiya itu lupa. Kalau zakara itu ingat. Ingat disertai dengan menyebut, bukan hanya sekedar ingat saja, tapi juga dia menyebut nama Allah. Lalu kemudian dia juga menunaikan ketaatan kepada Allah. Bukan hanya sampai di situ, hatinya pun bisa merasakan apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Anda perlu tahu, kita semua perlu tahu, hadirin rahimani Allah wa iyyakum, bahwa mengingat Allah, lawan dari lupa, ini kebutuhan yang mendasar. Apabila ada orang di mana orang itu sangat memperhatikan kita, pagi hari dia membawa sarapan buat kita, tidak lama lagi dia berikan pakaian kepada kita, habis itu keperluan kita dipenuhi semua, siang hari kita butuh makan diberi kepada kita, malam hari butuh makan malam dikasih juga, seharian penuh dia tidak berhenti memberi kepada kita. Pertanyaan, kira-kira
kita ingat nggak sama orang yang seperti itu kepada kita? Kebangetan kalau nggak ingat. Ingat nggak? Mesti ingat. Atau Anda cuek-cuek aja? Ada orang itu kasih hadiah, pagi hari kasih hadiah, siang hari kasih hadiah, malam hari kasih hadiah, nggak berhenti-berhenti, Anda cuek-cuek aja, diam-diam aja, nggak mau tegur dia, nggak mau sapa dia. Atau Anda justru jadi ingat, oh ini orang ini kok kenapa ya begitu, bertanya-tanya. Lalu Anda berusaha untuk mengenalnya. Begitu nggak? Biasanya begitu nggak? Siapa ya Anda kok? Anda baik sekali sama saya sih. Kasih hadiah terus, perhatian banget sih sama saya. Pasti tanya, siapa Anda? Emang Anda apa sih motivasinya kok sampai baik banget sama saya? Apa sih motivasinya? Itu dalam keadaan biasa. Itu dalam keadaan biasa. Anda dalam keadaan stabil ada orang yang seperti itu, Anda pun akan bertanya-tanya. Bagaimana apabila dalam keadaan yang sangat sulit sekali, sulit luar biasa, tiba-tiba orang itu pun datang. Kita tak ngomong, kita tak bicara, dia tahu kita lagi butuh apa, dilihat kita lagi sulit, misalnya gak punya makanan sama sekali, tiba-tiba dia kasih. Pasti kita akan mengingat dia terus-menerus. Berapa banyak di antara kita pernah ditolong oleh seseorang, bisa jadi gak tahu namanya, bisa jadi belum kenal sebelumnya, tapi selalu teringat wajahnya. Dijadikan kita seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya meningkat naik. Nah terus, dari contoh yang tadi kita sebutkan, lalu kemudian kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang lebih perhatian kepada kita? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kasih nikmat kepada kita, berikan nikmat kepada kita tidak putus-putusnya, tidak berhenti-hentinya. Lalu kok kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kok kita enggak mau berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Biasanya kita lupa karena memang merasa enggak ada hubungan spesial ya. Merasa tidak ada ikatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tenang-tenang aja, cuek-cuek aja. Anda misalnya ada orang yang hubungannya enggak spesial, ya ketemu, say hello, selesai sudah. Habis. Ibaratnya Anda salat begitu aja. Ada sebagian kita salat 5 waktu say hello aja kepada Allah. Ada lagi bahasa yang lebih enggak nyamanin lagi. Setor muka. Nas'alullah al-afwalah. Salat hanya setor muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setor muka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setor muka. Absen doang. Hadir, tapi hatinya tidak hadir pada saat itu. Tubuhnya hadir, tapi hatinya tidak hadir pada saat itu. Lupa, tetap terhitung lupa. Dari sisi fikih, dia terhitung sah. Syarat rukun terpenuhi, selesai urusan. Syarat rukun terpenuhi, selesai sudah urusan. Bagi dia hanya itu saja. Hanya sekedar absen. Datang, absen, selesai, pulang. Hatinya tidak hadir. Hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Maka yang seperti ini yang dia akan merasakan kehidupannya merana. Kehidupannya menjadi sempit. Kehidupannya jadi sulit. Yang sudah mau sholat saja, dia akan mendapatkan kondisi yang seperti itu. Sulit, sempit. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Maka, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata zikir di dalam Al-Quran. Zikir berarti juga Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran sebagai zikir. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr pada ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr. Apa yang dimaksud adz-dzikr di sini? Al-Qur'an. Maka Qur'an itu zikir. Orang baca Al-Qur'an zikir atau tidak? Zikir. Berdasarkan ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Qur'an, dan kami yang menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Qur'an sebagai al-dzikr. Dzikir, mengingat Allah. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Qur'an. Anda sedang berzikir. Anda baca Al-Qur'an sedang berzikir berarti. Ini yang pertama.
mengingat Allah caranya pertama dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, lalu kemudian memahami maknanya. Faham. Kalau sudah dibilang faham ini berarti levelnya sudah tahu terjemahnya, naik sudah. Dia bacanya benar. Lalu kemudian yang kedua, tahu artinya. Dan yang ketiga, faham maknanya. Lain, lain dengan tahu artinya, dia faham. Hadir dalam hatinya maknanya. Lalu kemudian tentu mengamalkannya. Kalau orang faham, niscaya dia akan terdorong untuk mengamalkannya. Yang pertama. Lalu kemudian selanjutnya, yang kedua, zikir termasuk memuji Allah, menyanjung Allah, itu termasuk zikir juga. Memuji Allah, menyanjung Allah, ya, itu bagian daripada zikir, menyebut nama Allah. Maka Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kalimat tauhid la ilaha illallah disebut seutama-utamanya zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah. Kalimat tauhid termasuk zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia disebut zikir, memuji Allah, menyanjung Allah, yang termasuk kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, baca subhanallah, baca alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semua adalah bagian daripada zikir, upaya untuk mengingat Allah dan di lisan diucapkan. Hati memahami maknanya sehingga timbul rasa takut, berharap, cinta, tawakal, sabar, termasuk ikhlas. Jadi kalau Anda berzikir tapi diam aja gitu. Zikir ini zikir tidak. Anda harus gerakkan minimal lisannya. Tapi saya diam itu zikir hati, saya tanya. Memang amalannya hati apa? Makanya ini harus dipahami. Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap anggota tubuh kita ibadahnya masing-masing. Setiap anggota tubuh kita ada ibadahnya masing-masing. Lisan dia diucap karena zikir secara bahasa dari kata-kata zakara yang berarti menyebut dengan lisan. Menyebut dengan lisan. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu zikir. Anggota tubuh nanti bergerak. Makanya salat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat ke-14. Ya, innani anallahu fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, maka beribadahlah engkau kepada-Ku dan dirikan salat li dzikri, untuk berzikir kepada-Ku. Karena salat ini kumpul semuanya ini setiap ibadah. Mulai dari ibadah lisan, Allahu Akbar, bertakbir. Mulai dari ibadah anggota badan dengan mengangkat tangan, rukuk, sujud, dan seterusnya. Mulai dari hati, takut, berharap, cinta, ikhlas, kumpul semuanya. Maka salat disebut zikir. Jadi yang makna zikir yang ketiga selanjutnya, bahwa salat bagian daripada zikir. Setiap anggota tubuh ada, mata melihat, seperti orang melihat mushaf. Makanya sebagian para ulama katakan, kalau Anda baca Al-Quran, lihat mushaf. Karena apa? Ini juga ibadah sedang melihat mushaf. Bagi yang menghafal, silakan menghafal. Tapi dia sesekali melihat mushafnya, sesekali dia melihat mushafnya, sesekali dia melihat mushafnya.
sedang beribadah dia kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Telinga mendengar, maka ketika dibacakan Al-Quran kita diperintahkan untuk apa? Mendengar. Wa quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan, diam agar kalian mendapatkan rahmat. Dengar khutbah. Makanya kalau lagi khutbah berlangsung, orang bicara, apa yang terjadi? Lagha, sia-sia. Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati wal imamu yakhthubu faqad laghawt. Apabila khatib lagi khutbah, Anda ngomong sama teman Anda, diam, dia ngomong, diam. Sedangkan khatib sudah berbicara, sia-sia. Tugasnya ini, dengar. Tugasnya itu dengar. Misalnya seperti khutbah Jumat, seperti majelis ilmu, itu juga zikir. Majelis ilmu seperti ini juga zikir. Mana dalilnya? Dalilnya kalau dari dalam Al-Qur'an, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat ke-43 di antaranya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli zikir kalau kalian tidak punya ilmu. Tanya pada ahli zikir kalau kalian tidak punya apa? Enggak punya ilmu. Jadi gimana maksudnya? Yang ditanya ahli zikir di sini yang dimaksud apa? Orang yang berilmu. Maka ujung ayatnya in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak punya ilmu, tanya ahli zikir. Ahli zikir yang dimaksud adalah ahlul ilm. Dulu zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ahli ibadah sama ahli ilmu itu ngumpul pada satu orang. Artinya setiap orang mengumpulkan itu. Ya dia ahlul ilmi, ya dia hafal Al-Quran, ya dia hafal hadis, ya dia rajin salat, ya dia rajin zikir, ya rajin ibadah. Kumpul, tidak ada pemisahan antara ahlul zikir dengan ahlul ilmi, tidak ada terpisah. Makanya majelis ilmu seperti ini Anda tidak boleh ngobrol. Karena ibadahnya ngapain? Dengar. Ada yang baca Al-Quran, Anda dengarkan. Anda ibadahnya yang mendengar. Anda sedang duduk di majelis ilmu, dengarkan. Karena ibadahnya apa? Dengerin. Kalau ada majelis ilmu ini Anda baca Al-Quran, berarti Anda telah menyelisihi tempatnya. Anda baca Al-Quran di tempat lain, di majelis lain. Lagi tidak ada majelis ilmu, Anda baca Al-Quran. Ada majelis ilmu, Anda dengarkan. Sedang khutbah Jumat, Anda dengarkan. Anda jangan baca Al-Quran di khutbah Jumat. Anda jangan zikir sendiri, astagfirullah, astagfirullah, jangan. Dengarkan. Tugasnya, tempatnya pada saat itu mendengar. Tempatkan sesuai pada tempatnya. Giliran ada majelis ilmu, dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran sejam gak boleh. Apalagi ngobrol. Ini perlu kita ingatkan. Apalagi asyik dengan handphonenya. Musibah lagi asik foto-foto di majelis ilmu. Lagi pengajian foto. Lagi pengajian berlangsung. Anda sedang di majelis yang luar biasa utamanya ini. Ini saya insyaallah sebagian yang hadir ini telah tahu bagaimana keutamaannya majelis zikir. Orang yang enggak mau datang ke majelis zikir rugi. Rugi lagi sudah di majelis zikir tidak mau memanfaatkan yang sebenar-benarnya. Orang yang tidak mau datang ke majelis zikir lupa, dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa untuk datang ke majelis zikir. Musibah besar lagi yang sudah duduk di majelis zikir lupa zikir. Lebih besar lagi itu musibah. Sudah datang ke majelis ilmu, tidak sibuk dengan ilmu, sibuk dengan urusan yang lain. Waliyadu billah wa rasulullah al-afiyah. Sayang. Fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan di rumah majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Jadi itu juga perkataan dari seorang tabi'in namanya Atha rahimahullah ta'ala. Duduk di majelis ilmu itu juga majelis zikir. Anda hari ini sedang di majelis zikir. Kita semua hari ini sedang di majelis zikir. Yang kita berharap berbagai macam keutamaan dan kebaikan majelis ini.
agar kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang lalai. Diingatkan kita agar kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-zikr di dalam Al-Qur'an itu berarti lauhul mahfuz. Jadi kita disebut zikir Al-Qur'an, zikir. Salat, zikir. Memuji Allah, zikir. Nuntut ilmu, belajar, zikir. Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an zikir itu adalah lauhul mahfuz. Az-zikr, kenapa? Enggak ada yang tersisa, enggak ada yang tercecer kecuali semuanya setelah dicatat di lauhul mahfuz. Segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Anbiya pada ayat 105, "Walaqad katabna fiz-zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiy as-salihun." Dan telah kami catat, telah kami tulis. Allah Subhanahu wa taala telah menulis di dalam Zabur, setelah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, "Min ba'di dzikr." Di antara para ulama tafsir mengartikan "min ba'di dzikr" setelah dicatat di Lauhil Mahfuz. Allah catat di Zabur setelah sebelumnya telah Allah catat di Lauhil Mahfuz, "Annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Bumi diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Bahwa bumi diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh, yang layak menjadi orang yang bahagia, yang sukses, yang senang, yang tenang, pokoknya berbagai macam kenikmatan di muka bumi hamba-hamba Allah yang saleh saja. Yang lainnya kelihatannya saja mereka berbahagia dan senang, tetapi sebenarnya mereka sengsara luar biasa. Karena hamba-hamba Allah yang saleh selalu mengingat Allah. Disebut dalam ayat ini min ba'di dzikri, setelah zikir. Artinya lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz enggak ada yang luput, semuanya sudah dicatat, kita semua di sini yang hadir berapa orang jumlahnya, siapa-siapa aja namanya, ke sini tadi naik apa aja, sebelum sampai sini bannya pecah dulu atau nambal ban dulu, sebelum sampai sini bertengkar dulu sama istrinya, sebelum sampai sini ribut dulu sama tetangganya, sebelum nyampe sini berantem dulu sama anaknya karena anaknya enggak selesai-selesai mandinya, pakaian yang di rumah tadinya berantakan akhirnya rame dulu, sebelum ke sini semuanya sudah tercatat, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kendaraan yang Anda pakai sampai sini apa saja, merek sendal yang Anda pakai sampai sini apa saja, baju Anda ukurannya berapa saja, semuanya sudah, jangan kira terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda sampai hadir di sini cuman sampai jam berapa, tengah-tengah jam tiba-tiba Anda pulang, tengah-tengah pengajian tiba-tiba Anda pulang, semuanya sudah. Cuman kita enggak tahu aja bagaimana catatan di sini. Hari ini kameranya, ini kamera yang ada ini semuanya berfungsi dengan baik atau salah satunya nanti akan ada yang enggak berfungsi, sudah tercatat semua, enggak ada yang terluputkan. Kita aja yang gak tahu. Allah, bahkan apa yang Anda catat itu di tulisan Anda hari ini, dari apa yang kita bahas, yang tercatat, ada yang kecatat, ada yang kelewat, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Atau Anda tulis kurang satu huruf, dua huruf, satu titik, dua titik, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Detail rinci kita tidak tahu, jadi jangan spekulasi. Kalau memang sudah ditakdirkan, ngapain saya sholat? Anda spekulasi. Anda kan nggak tahu. Kita kan nggak ada yang tahu. Jadi bab itu adalah bab rahasia, jangan masuk-masuk ke sana. Buat apa saya ngaji? Buat apa saya sholat? Buat apa saya menuntut ilmu? Buat apa saya taat? Buat apa saya mengeluarkan harta? Buat apa saya korban? Buat apa saya begini? Buat apa saya begitu? Semuanya telah Allah tetapkan. Tapi kita tidak tahu. Maka kita diperintahkan untuk selalu mengingat ke Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena tidak tahu. Makanya hamba yang seperti kita sangat lemah ini, bukan lagi lemah, sangat lemah ini, butuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbagai macam kelemahan yang ada pada kita,
Maka Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan tentang zikir. Itu maknanya umum. Jadi walaupun Anda sendirian, Anda sedang di majelis zikir. Majelis zikir itu orang duduk-duduk. Majelis itu kan tempat orang lagi pada duduk-duduk. Lalu dia berzikir. Anda sendirian duduk baca Al-Qur'an. Majelis zikir bukan itu. Berdasarkan pengertian tadi, majelis zikir bukan? Majelis zikir. Di rumah lagi duduk zikir, astagfirullah. Majelis zikir bukan itu. Dia lagi duduk, dia berzikir. Majelis zikir bukan itu. Majelis zikir bukan itu. Pilihannya cuma dua, iya atau tidak. Enggak ada abstain ya, enggak ada. Pilihannya cuma dua, enggak ada tiga abstain, enggak ada. Ini abstain semua, soalnya ini abstain semua. Pilihannya cuma dua. Iya, pilihan cuma dua. Majelis zikir bukan. Majelis zikir. Iya, sudah paham tentang majelis zikir. Sudah paham. Maka para sahabat, mereka ketika mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW tentang para malaikat, inna lillahi malaikatan yaltamisuna fit tariq, yaltamisuna ahla dzikr wa fil ladzin hilaqa dzikr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang keliling-keliling. Ngapain dia keliling? Cari majelis zikir. Dalam lafaz yang lain, mencari ahlu dzikr, orang yang lagi berzikir, orang yang lagi nuntut ilmu, orang yang lagi baca Al-Qur'an, orang yang lagi zikir. Dicari sama dia. Kalau sudah ketemu, apa yang dia lakukan? Dia panggil para malaikat yang lain. Halumu ila hajatikum, kesini, kesini, datang sini. Ini yang kalian cari. Para malaikat pun berdatangan. Itu maknanya tidak harus sekumpulan orang. Majelis bukan berarti sekumpulan orang, bukan. Anda duduk sendirian, Anda baca Al-Quran, itu majelis zikir. Anda duduk sendirian, Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu majelis zikir. Anda duduk sendirian sedang membaca hadis, kitab hadis, itu majelis zikir. Ini pemahaman yang harus ditanamkan dengan benar pada kita, sehingga Anda setiap aktivitas yang Anda lakukan, Anda lagi sholat sunnah, majelis zikir bukan? Zikir. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan makna-makna zikir tadi. Dan itu menjadi sarana-sarana kita. Orang yang sedang menunaikan ibadah haji, dia pun menyebut nama Allah. Orang yang lagi puasa dianjurkan banyak berzikir, banyak berdoa. Karena memang orang lagi puasa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musafir juga dianjurkan banyak berdoa. Thalathah la turaddu da'watuhum, ada tiga golongan doa mereka enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Du'aul walid li waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doanya musafir, du'aul musafir. Yang ketiga, du'aul shaim, da'watus shaim, orang yang lagi berpuasa. Banyak berdoa dia, banyak berzikir dalam ibadahnya, banyak berzikir. Majelis zikir, orang lagi saum, lagi duduk baca Al-Qur'an, lagi saum, lagi duduk dia berzikir, lagi saum, lagi dia berdoa, majelis zikir. Malaikat pun mengundang para malaikat yang lain untuk di sana. Duduk di sana. Makna yang luas. Maka majelis ilmu disebut taman, dari taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Kenapa? Para malaikat minta para malaikat yang lain supaya datang berkumpul. Turun kepada mereka tenangan. Diliputi mereka oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebut-nyebut mereka berbangga di hadapan para malaikat. Majlis zikir. Agar makna ini menjadi makna yang luas dan bisa kita pahami. Makanya itu semua, setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita kerjakan, tujuannya seluruhnya dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka menyebut nama Allah, dalam rangka meninggikan kalimatullah. Kita diperintahkan untuk salat, termasuk dimulai dari mengucapkan kalimat tauhid, masuk ke dalam agama ini, lalu kemudian menunaikan salat, lalu kemudian zakat, lalu kemudian haji, termasuk puasa Ramadan. Bahkan kita mengeluarkan harta tadi karena Allah, dalam rangka mengingat Allah, keluarkan harta dengan zakat. Bahkan kemudian kita menumpahkan darah berjihad dalam rangka meninggikan kalimatullah. Kita sembelih hewan udhiyah, kurban, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sahabat Anas bin Malik katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih, apa bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillah wallahu akbar. Kurban, menyembelih dia. Bukan daging tujuannya, bukan. Makannya boleh, silakan.
tapi kurbannya itu menyembelihnya. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan menyembelih juga karena Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan sungguhnya salatku, nusukku, Mujahid salah seorang tabi'in katakan nusuk berarti sembelihanku, sembelihan hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, milik Allah dan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, tidak ada sekutu baginya. Dan dengan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang awal pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita ini dari apa yang Allah telah berikan kepada kita berupa kenikmatan ya zahir batin, semuanya dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang terbesar di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar. Iman, Islam itu nikmat paling besar. Karena enggak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini kecuali ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang dia hidup di dunia berpaling dari mengingat Allah, pasti hidupnya susah, sengsara, merana. Pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala yang firmankan itu. Allah berfirman di dalam surah Taha pada ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari mengingat Allah, enggak mau mengingat Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, sengsara, merana. Tapi banyak ya orang-orang kafir hartanya banyak, betul? Iya banyak. Banyak dari orang-orang kafir punya rumah yang mewah, iya betul. Banyak dari orang-orang kafir yang kendaraannya bagus-bagus, iya betul. Bahkan kalau perlu anaknya banyak, keturunannya banyak, penerusnya banyak. Pertanyaannya, apakah itu kehidupan yang baik? Tidak jawabannya. Itu kehidupan yang hampa. Karena dia telah menentang fitrahnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kita kecintaan kepada Allah. Anda tahu? Itulah cinta pertama Anda. Cinta pertama kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada istri. Istri enggak tahu kapan baru ketemu sebelum jadi istri. Cinta kepada anak. Waktu belum punya anak belum pengin. Tapi dia belum tumbuh kecintaannya. Cinta kepada harta. Coba anak-anak kecil ini. Anak-anak kecil apalagi yang belum balik, yang masih suka main. Cinta dia sama harta? Enggak mungkin dia cinta sama harta. Dia senangnya main aja udah. Main, dilarang main marah dia. Suruh makan aja, makan dulu nak, marah dia. Ngerti dia harta? Enggak. Dia nemu uang di jalan gak sih? Umi, saya nemu uang. Coba udah dewasa, mikir mau dipulangin lah kantongin lah. Sudah ada kecintaan sama harta. Masih anak-anak enggak? Udah dia main aja. Senangnya dia cinta bermain. Bermain dia, senang dia bermain. Lihat, belum ada kecintaan kepada harta. Enggak sama anak. Belum ada kecintaan kepada harta atau kepada lawan jenis, ya, kecuali karena sudah mulai dirusak fitrahnya anak zaman sekarang, makanya masih kecil sudah mulai pacaran, naudzubillah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sudah dirusak fitrahnya. Coba anak zaman dulu itu sampai SMP ya main saja sama teman perempuan, yang main ya teman, belum balik, asal belum balik dia belum tahu dia sudah main, main fitrahnya anak, apalagi anak yang dalam usia sebelum sekolah dasar. Anda tanya ini, di mana Allah ditunjuk begini? Siapa yang kasih tahu dia? Siapa yang ngajarkan dia? Spontan dia begitu. Ditanamkan fitrah itu, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW sabdakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian dikeluarkan dari punggungnya Adam alaihissalam seluruh ruh-ruh keturunannya Adam sampai hari kiamat. Ini yang disebut alam ruh, itu yang ini. Alam ruh itu Adam alaihissalam selesai sempurna Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dikeluarkan dari punggungnya Adam alaihissalam seluruh ruh keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dari mereka. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Sudah tertanam pada mereka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan kita untuk menjaga fitrah itu, karena dengan fitrah itu orang jadi mau tunduk, mau mengingat Allah, tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Anda bisa bayangkan. Merananya orang yang berpaling dari mengingat Allah, sedangkan itu kebutuhan mendasar, kebutuhan fitrahnya, pasti dia merana. Innalahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya kehidupan yang dia alami kalau dia berpaling dari mengingat Allah, kehidupan yang sempit. Bukan hanya itu, nanti pada hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan dan engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lupakan itu semuanya. Kehidupan yang sempit. Maka kita coba lihat bagaimana orang-orang kafir. Walaupun hartanya banyak, berlimpah, hidupnya enggak pernah enak, enggak pernah nyaman, enggak pernah tenang. Enggak pernah dia mendapati kebahagiaan yang sebenarnya. Kelihatannya sih senang-senang untuk menutupi semua itu semua. Makanya kafir itu asalnya dari kata-kata kafara. Artinya menutup. Ditutupi itu semuanya. Ditutupi itu semuanya, ketidaknyamanannya. Itu semua dia berusaha tutupi, supaya enggak dianggap sebagai orang yang sengsara. Maka perhatikan, ada orang yang kufur, bergelimang harta, lalu kemudian tinggi pangkat dan jabatannya, kesuksesan ada pada dirinya, harta ada pada dirinya, anak yang banyak dan seterusnya, semua berkumpul pada dirinya. Dibandingkan dengan seorang mukmin yang selalu mengingat Allah, tapi dia dalam keadaan fakir, harta pun sangat sedikit, rumah pun jangan-jangan sudah nyaris rubuh, bahkan dia pun tergeletak di atas tempat tidurnya, tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menggerakkan lisannya sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bahagia dibandingkan yang itu. Allah akan berikan padanya kelapangan hati. Allah akan berikan kepadanya bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Tidak sedikit orang yang tadi tergeletak di atas tempat tidurnya, keadaannya dilihat orang mengenaskan, tapi dialah orang yang paling berbahagia, bahkan menjadi orang yang paling optimis. Tentu tidak syak lagi bagi kita, tidak ragu lagi bagi kita, ada sebagian orang yang seperti itu keadaannya, tergeletak di atas kursi rodanya atau di atas tempat tidurnya, kemana-mana dia didorong, tapi dia mampu menjadi penghafal Al-Quran. Tidak sedikit. Allah berikan kelapangan, kenikmatan mengingat namanya. Sebaliknya itu tadi, orang yang hidupnya penuh dengan kemewahan dan seterusnya, dijadikan kehidupannya sempit. Kendatipun dia diberikan kelapangan, tapi kehidupannya sempit. Yang ini diberikan kesempitan dalam kehidupan zahirnya, tapi diberikan kelapangan batinnya. Yang ini begitu banyak kenikmatan dia rasakan, berat sekali dia untuk bersyukur. Sedangkan yang ini dalam keadaan yang sulit luar biasa seperti itu, lisannya tidak pernah berhenti bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tandingannya ini. Makanya saya teringat ada satu perkataan penyair mengatakan, "Idza man kunta dha qalbin qanun fa anta wa sahibud dunya sawa." Kalau anda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang qanaah, menerima dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada anda,
maka anda, engkau dan raja-raja dunia sama. Sama. Kok bisa sama? Iya. Karena anda merasakan kenikmatan dalam batin anda, sedangkan dia kenanti pun menjadi raja sengsara luar biasa di hatinya. Sama. Bahkan anda lebih tinggi kedudukannya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala katakan, kalau seandainya para raja tahu kenikmatan yang dirasakan oleh mereka orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah, mengenal Allah, mengetahui siapa Allah, pasti para raja itu akan memerangi mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merebut kenikmatan dari dada dan hati mereka. Tapi mereka enggak bisa. Para raja itu tidak akan pernah bisa merenggut kebahagiaan dari orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa. Karena itu bukanlah satu materi yang bisa dikuasai. Tanah mungkin bisa dikuasai sama orang lain. Kekayaan bumi misalnya mungkin bisa dikuasai oleh orang lain, bisa direbut, bisa dirampas. Tapi tidak kebahagiaan yang ada di dalam hati dan kelapangannya. Mereka iri kepada mereka orang-orang yang begitu bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya. Tidak aneh ketika melihat Rasulullah SAW bagaimana beliau SAW tidur hanya di atas tikar yang terbuat dari anyaman pelepah kurma, bahkan bergaris berbekas di tubuh beliau, beliau tidur. Bahagia beliau SAW. Bagaimana rumah yang kecil lagi sempit, kamar bahkan bukan rumah, tapi itu menjadikan kebahagiaan buat beliau SAW. Saking sempitnya itu rumah, Rasulullah SAW pernah salat, lagi sujud, Aisyah radhiyallahu anha cari kepegang kedua telapak kakinya Rasulullah SAW yang sedang sujud. Saking sempitnya itu kamar, makanya itu sampai nyampe kepegang. Pernah Rasulullah SAW hendak sujud, kakinya Aisyah radhiyallahu anha menghalangi beliau, digeser, lalu beliau kemudian sujud. Saking sempitnya, tapi lihat kebahagiaannya luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut. Wahai Rasul, menangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Raja Kaisar Romawi tidur di atas tempat tidur yang nyaman lagi indah. Begitu juga Kisra Persia. Kalaulah Anda perkenankan, kami yang akan belikan untuk Anda tempat tidur yang pantas dan layak untuk Anda wahai Rasul. Tidak wahai Umar. Dunia bagi mereka, apakah tidak ridha Allah memberikan kepadamu yang lebih dari itu semuanya nanti di syurganya Allah Rabbul Alamin. Kehidupannya bahagia, lapang, bahkan sampai sedikitnya makanan yang dialami, yang dimakan, tidak sedikit pun mengurangi kebahagiaan. Aisyah radhiyallahu anha katakan, kami istri si Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak makan roti berturut-turut. Jadi kalau satu hari ini makan roti, besoknya makan kurma sama air saja. Allahu Akbar. Enggak sanggup orang zaman sekarang berpikir kayak begitu, enggak sanggup. Orang zaman sekarang berpikir dengan hidup yang kayak begitu tuh mungkin enggak sanggup. Satu hari makan roti, mungkin kalau kayak kita satu hari makan nasi, besoknya makan kurma saja dengan air putih. Terus begitu serang-sering. Bahkan mereka banyak berpuasa. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudahlah jangan ditanya. Banyak berpuasa. Ya tentu kecuali di hari-hari yang dilarang, mereka tidak berpuasa. Banyak berpuasa. Tapi enggak susah. Hidupnya enggak susah, bahagia. Bahkan sebagian mereka ketika menjelang wafat ditanya, "Kenapa Anda nangis?" Abu Darda radhiyallahu an, "Kenapa Anda menangis menjelang wafat? Kenapa Anda menangis?" Aku teringat siang hari tatkala berpuasa dan indahnya malam hari tatkala bermunajat dan salat kepada Allah Jalla wa'ala, dan aku akan meninggalkan itu semuanya. Yang dia ingat itu. Yang dia ingat itu. Allahu Akbar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sedang mau buka puasa, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Lalu kemudian ketika dibuka, ada seorang mengemis. Imam Ahmad, saya hendak buka puasa tapi enggak ada yang saya makan. Dia lihat ada roti, dia sediakan ada roti, ada air putih untuk berbuka. Diambil rotinya, seluruhnya diberikan.
Pembantunya Imam Ahmad melihat hal itu, tanya, "Wahai Imam Ahmad, dengan apa Anda berbuka? Minum air putih." "Tapi Anda besok mau puasa lagi?" "Iya, besok mau puasa." "Tapi kita sudah enggak punya persediaan roti. Dengan apa Anda sahur?" "Air putih." Kalaulah kehidupan Imam Ahmad ini dipotret pada saat itu atau dituliskan pada catatan sejarah, hari ini kita baca, mungkin langsung terbersit dalam benak kita, alangkah sengsaranya hidupnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Alangkah sengsaranya kehidupan para sahabat. Alangkah sengsaranya bahkan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihat dari sisi dunia. Enggak, Anda keliru. Mereka tidak sengsara. Mereka tidak sengsara. Mereka justru bahagia, dan kebahagiaan yang mereka alami tidak pernah dialami oleh Kaisar Romawi ataupun Kisra Persia sekalipun. Enggak pernah dialami. Dan itu mereka yang mengalaminya dan merasakannya. Nikmat luar biasa bahagia. Kenapa? Dengan yang sedikit syukurnya besar. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah yang sedikit bersyukur begitu besar. Kita terbalik. Nikmatnya banyak, syukurnya sedikit. Pantas sebanyak apapun kita enggak pernah bisa bersyukur. Dengan yang sedikit, lihat, perhatikan. Dengan yang sedikit bisa besar, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini dengan yang banyak sedikit syukurnya. Gimana mau bahagia orang yang hidupnya kayak begini ini? Ya? Gimana dia mau berbahagia? Maka yang seperti ini orang enggak akan pernah bisa mendapatkan itu kebahagiaan dalam hidupnya. Dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda perlu tahu dahsyat mengingat Allah itu sampai dia bukan hanya kebutuhan batin, kebutuhan fitrah, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan berzikir dan mengingat Allah ini menjadi kebutuhan fisik. Ada yang ingat tentang hadis ketika keluarnya Dajjal? Tatkala Dajjal keluar nanti, orang-orang yang mau beriman kepada Dajjal, artinya dia kufur kepada Allah, beriman kepada Dajjal, maka kemudian tanamannya dijadikan begitu subur, keluar buah-buahan, hewan-hewannya menjadi gemuk, itu karena beriman kepada Dajjal dan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang justru tidak mau mengikuti Dajjal, dia kufur kepada Dajjal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terbalik kondisinya. Tanamannya jadi kering, apalagi mengeluarkan buah, kering. Hewan-hewan pun mati. Para sahabat bertanya, itu orang beriman kepada Allah kayak begitu keadaannya, Rasul, lalu apa makanan mereka pada saat itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, makanan mereka, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu jadi makanan mereka. Artinya itu Allah jadikan menjadi makanan batin. Hari ini memang tentu kita semuanya tidak serta-merta langsung bisa diberikan sampai kepada situ. Semua harus berlatih. Maka tadi misalnya Imam Ahmad rahimahullah, dengan sedikit dia bersyukur kepada Allah jadi lapang. Rasanya tubuhnya kembali mendapatkan semangat, walaupun kendati pun dengan air. Hari ini orang gak akan mampu nih berpikir seperti ini, gak akan mampu. Gak sanggup dia mikir begitu, gak sanggup. Tapi bukan berarti kita belum sanggup, bukan berarti gak mungkin. Lihat, jadi kebutuhan fisiknya sudah sampai kepada makanan sedikit pun sudah cukup bagi kebutuhan fisiknya. Kita hari ini belum sampai kepada level itu, belum sampai kepada tahapan itu, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, bukan berarti tidak mungkin. Banyak sekali kalau kita baca perjalanannya salafus salih. Mereka justru pernah ada, kalau saya tidak salah ingat, Al-Fudail Ibn Iyad. Pernah berkata Al-Fudail Ibn Iyad, ketika aku tidak memiliki apa-apa di rumah, satu rupiah saja enggak ada, makanan sedikit pun tak ada, pada saat itulah aku merasakan aku begitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan berarti tidak berupaya, mungkin ada orang yang sudah berupaya tapi dia tidak dapatkan apa-apa. Pada saat itulah aku merasakan bahwa aku begitu membutuhkan Rabbu Jalla wa'ala, dan aku bersalah diri kepadanya. Allah tentu akan memberikan rezeki kepada hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi pada saat itulah dia merasakan kenikmatan berserah diri kepada Rabbnya Jalla wa'ala, ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menyebut nama Allah saja, kecuali hanya mengingat Allah saja. Bayangkan ketika Anda misalnya terombang-ambing di lautan, tinggal menunggu Anda tenggelam, hanya patahan kayu yang menjadi sandaran Anda pada saat itu di tengah lautan yang tak bertepi. Menurut pandangan kita, jauh kita memandang, semakin tidak terlihat ada siapapun manusia yang mau menolong kita dan bisa menolong kita. Terputus harapan dari seluruh manusia pada saat itu. Siapa yang Anda ingat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, selamatkan aku. Kalimat itu sama seperti kalimat ketika kita baca di dalam masjid. Sama ketika kita sedang dalam keadaan kaya, sama dalam keadaan sukses, semua orang katakan, ya Allah selamatkan aku, selamatkan kami, semua bilang begitu. Tapi di kondisi yang berbeda, Anda merasakan sesuatu yang beda. Kondisi orang yang sedang berbahagia, orang yang sedang berlimpah hartanya dan seterusnya, ketika dia mohon, ya Allah mohon perlindungan kepadamu, dengan orang yang tadi terombang ambing di lautan, sendirian terombang ambing di lautan, dia lihat ke kanan ke kiri, tidak ada teman, hanya ada kayu saja yang menjadi sandaran dia, yang ketika ombak datang menghempasnya membuat kayu itu hancur, ia pun akan tenggelam. Lalu dia pun mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan aku. Kondisi dia semakin melemah. Dia terus mengucapkan itu, dia terus mengucapkan itu, dia terus ingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia sampai terjatuh pingsan. Lalu kemudian tiba-tiba dia tersadar, dia buka matanya sedikit demi sedikit. Antara percaya dan tidak percaya, ternyata dia telah terhampar di daratan. Dia pun bangun dengan perlahan, kendati pun dia merasakan haus di tenggorokannya. Tapi rasa syukur begitu besar, kendati pun tidak ada harta bersama dengannya, tidak ada anak, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Syukur paling besar. Ketika dia membuka matanya, bangkit dari pingsannya, hatinya begitu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah engkau telah selamatkan aku. Hamba begitu merasa butuh kepada Rabbnya dalam kondisi yang seperti itu. Itu bukti bahwa apa yang ada pada kita hari ini, kita hanya bisa pakai untuk sekedarnya saja. Kebutuhan kita mengingat Rabbnya Jalla wa'ala. Dan itu hamba dalam keadaan yang berat seperti itu, dia ingat Rabbnya sampai terdampar, dia buka matanya, dia nyaris tidak percaya. Ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah syukur luar biasa dia pada saat itu. Itu bukti bahwa tidak bisa kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita lupa sama Allah. Sebenarnya tidak bisa. Fitrah kita itu tidak bisa lupa sama Allah. Cuma kita tertutup. Tertutup. Sebab lebih ingat yang ini, sebab ingat yang itu, sebab lebih ingat yang ini, sebab lebih ingat tentang dunia, sebab lebih ingat akan kedudukan jabatan, karir dan seterusnya. Lebih ingat itu dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sendiri yang telah menghalangi kenikmatan dan kelezatan itu. Terhalang kita dari kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhalang kita dari kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhalang kita dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan lezatnya iman, karena sebab kita mulai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibelokkan kita, ya tentu syaitan pun tidak akan pernah mau rela kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ketika kita lupa, malah Allah bukakan semua pintu-pintu kekayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa apa yang diperingatkan kepada mereka, lupa mereka.
fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan atas mereka pintu segala sesuatu. Pintu rizki, pintu kenikmatan, harta berlimpah, kedudukan, jabatan. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lupa malah justru dibuka. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka sudah gembira dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa tapi dikasih terus. Istidraj ya namanya ya. Makanya orang yang sering melupakan Allah justru diistidraj. Dibiarkan, dibuka semuanya, dibuka, kasih aja. Kalau sudah mereka merasa gembira dengan itu semuanya, akhadnahum baghtatan. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, mengadab mereka dengan tiba-tiba. Dimulai dari apa? Kematian mendatangi mereka. Lagi di puncak-puncaknya ini, lagi sukses-suksesnya, lagi harta-hartanya lagi berlimpah, jabatannya, karirnya lagi menanjak, usia masih muda pula, orang memuji-muji dia sebagai pengusaha yang termuda, dokter yang termuda, tersukses nomor satu dunia, mati. Tidak akan ditunda, kan? Mati mendadak. Sedangkan dia tidak sempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum mublisun, mereka pun ketika nanti dibangkitkan pada hari kiamat berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena apa? Mereka belum sempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rugi luar biasa. Menyesal habis-habisan tapi penyesalannya tak mendatangkan manfaat dan faedah. Maka oleh karena itu kita diajak untuk bahagia di dunia ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diundang kita, dipanggil kita, dipanggil Allah yang panggil kita. Allah tidak butuh kepada hambanya, tapi Allah mengingatkan hambanya. Coba perhatikan. Kita kalau enggak butuh sama orang, negur aja enggak. Ngelihat aja, ngelirik aja enggak. Itu lagi enggak butuh. Kalau lagi butuh disamperin. Itu kita. Allah tidak butuh hambanya, tapi Allah ingatkan hambanya. Padahal Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah ingatkan kita. Diingatkan. Panggil untuk salat, hayya 'alas salah. Panggil untuk menuju kepada kebahagiaan, hayya 'alal falah, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Panggil. Dikumandangkan azan. Ajak. Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, panggil, ajak. Diajak, panggil. Salat Jumat juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah kalian mengingat Allah. Artinya salat Jumat itu mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Imam Ahmad fatwanya, kalau ada kumandang azan Jumat sudah dikumandangkan, orang masih jual beli, jual belinya tidak sah. Artinya yang dia dapatkan dari hasil jual beli setelah azan dikumandangkan itu haram. Fatwanya Imam Ahmad. Ada orang lagi sedang menghadapi tender triliunan, azan berhenti. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan habis salat Jumat. Segera kita menyambung panggilan. Wah, gimana ini? Kalau Anda mau hilang, tender kami enggak kasih ke Anda. Biarin aja udah. Sana. Saya mau salat Jumat. Habis. Ada orang begitu ya? Ada, sekarang ada orang begitu. Ada. Kita lagi jawab. Kalau begitu tender enggak saya kasih ke Anda triliunan rupiah ini. Nah, biarinlah, saya mau salat Jumat dulu. Ada begitu? Oh, jangan begitu dong. Tapi ini kan salat Jumat. Ya, sebentar lah. Ya udahlah, okelah. Fatwanya Imam Ahmad, kalau dia mendapat keuntungan dari tender itu setelah azan Jumat dikumandangkan, fatwanya Imam Ahmad tidak sah. Jual belinya enggak sah. Kalau enggak sah berarti apa yang dia dapatkan apa?
haram. Lanjutan ayatnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Anda berangkat menuju mengingat Allah lebih baik daripada tujuan beli. Kalau kamu tahu, tuh jauh lebih baik mendatangi segera sholat Jumat mengingat Allah. Kalau tahu, in kuntum ta'lamun. Masalahnya banyak yang enggak tahu. Enggak tahu di sini bukan berarti yang enggak tahu pernah sih dengar, tapi ya gimana ya, waduh hilang juga nih tender saya. Ya, rugi ini saya kalau umpamanya masa udah depan mata ditinggalin begitu aja. Kalau kalian tahu, makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan kebetulan, nggak ada yang namanya dalam Al-Quran itu satu kebetulan, nggak ada. Pasti sudah Allah tetapkan dan Allah kehendaki. Ini surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Anda geser ke sebelahnya. Surat apa sebelahnya setelah surat Al-Jumu'ah, surat apa? Al-Munafiqun. Lihat ayat 9 juga, bukan kebetulan. Lihat ayat ke-9 juga. Apa Allah Subhanahu wa taala firmankan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jadi ada orang yang lagi dagang, ada Jumat berkumandang, Anda menghadapi dua pilihan. Mau segera meninggalkan untuk mengingat Allah, atau mau terusin dagangnya. Anda menghadapi dua pilihan. Ya. Jangan melalaikan, jangan harta anak melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa orang yang berbuat seperti itu, yang hartanya, anak-anaknya justru melalaikan dia dari mengingat Allah, merekalah orang-orang yang rugi. Merekalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Lebih besar keutamaannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu, ini masalahnya kan pertanyaannya kan enggak tahu. Makanya dasarnya apa? Ilmu. Kuntum ta'lam. Kalau kita punya ilmu. Kenapa sih begitu? Coba Anda bandingkan. Rasulullah SAW pernah sabdakan, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban. Keduanya menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku gunakan untuk berzikir kepadamu, mengingatmu, dan juga aku gunakan sesuatu itu untuk berdoa kepadamu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa alaihi salam, qul ya Musa, la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Nabi Musa alaihi salam kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Allah, semua hamba-Mu juga mengucapkan ini. Nabi Musa meminta yang spesial dan khusus, karena memang beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan nabi dan rasul yang masuk dalam barisan ulil azmi, nabi yang utama dari Bani Israel, termasuk umatnya banyak masuk surga, ini Nabi Allah Musa alaihi salam. Kendati pun demikian, beliau sampai pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak dikabulkan. Padahal nabi yang utama, nabi yang terkenal kesabarannya menghadapi kaumnya Bani Israel. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, rahimallahu Musa, semoga Allah selalu merahmati Musa, faqad udhiya bi aktsara min hadza faqad fasabara. Dia telah disakiti oleh kaumnya lebih banyak daripada apa yang aku alami, tapi dia bersabar. Rasul memuji Musa alaihissalam, keutamaan Musa alaihissalam. Itu saja, Musa sangat ingin menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang udah jadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bersyukur, aneh ini.
Musa yang Nabi, yang Rasul aja pengen jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita hari ini udah jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada minta kepada Allah, tahu-tahu jadi umatnya Nabi, tahu-tahu jadi orang Islam. Alhamdulillah mau mempelajari Islam, mengamalkannya, mempelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkannya. Bahagia mestinya, luar biasa, seneng. Ini kalau la ilaha illallah ya Allah, semua juga ngucapin. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Musa tentang utamanya. Lau anna samawati sab' wa'amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kiffatin. Hai Musa, kalau seandainya langit seisinya dengan penduduk-penduduknya semuanya. Penduduk langit siapa? Malaikat. Besarnya jelas lebih besar daripada kita. Langit itu penuh, padat, sesak. Melebihi kota paling macet di dunia. Dan ini macet aja udah, aduh, sengsaranya luar biasa, stresnya luar biasa. Itu langit itu padat, tidak tersisa satu tempat sejengkal kecuali di situ sudah ada malaikat lagi. Ini kalau misalnya kita anggaplah ini kita sedang di langit, itu malaikat tuh kalau ada yang sedang berdiri itu di sebelah kanannya sejengkal sudah ada lagi, depannya sejengkal sudah ada lagi, kiri sejengkal sudah ada lagi, belakang sudah ada lagi malaikat yang mengelilinginya. Sempit, sujud, bertasbih, ruku. Dan mereka enggak ada yang bergeser dari tempatnya kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, langit mengeluarkan suara seperti gubuk reot. Krek, krek, hampir runtuh karena begitu berat bebannya. Itu baru malaikat di langit, belum lagi makhluk-makhluk langit yang lainnya, planet-planet dan seterusnya yang begitu besar. Kita tahu cuma salah satu galaksi doang, Bima Sakti doang, Milky Way doang. Berapa banyak galaksi yang ada di langit yang jauh lebih besar, berat bobotnya, seisi-isinya. Lalu kemudian bumi, semuanya juga, termasuk manusia yang ada di atasnya, diletakkan pada salah satu sisi timbangan. Timbangan ada dua sisi ya, letakkan pada salah satu sisi timbangan. Ini sudah berat bobotnya. Lalu kemudian wa la ilaha illallah fi kiffatin, kalimat tauhid la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lain. Mana yang berat? Mana yang berat? Malat bihinna la ilaha illallah. Yang berat yang ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Dunia seisinya bukan tandingannya satu kalimat la ilaha illallah. Dan itu kalimat diucapkan juga untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan tandingannya. Maka tadi ketika orang dihadapkan perdagangan jual beli keuntungan miliaran triliunan, terus dipanggil untuk mengingat Allah, datang ke mengingat Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Bukan tandingannya. Bukan berarti kemudian manusia tidak butuh dunia, tapi dia harus tahu bahwa kebahagiaan yang sebenarnya ada pada itu. Kalau dia tahu, kalau dia tahu Allah, kalau dia tahu keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang yang terus berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala di masa-masa sulit seperti ini, dia tidak merupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keselamatan padanya. Dia terselamatkan dari berbagai macam keburukan, penyimpangan akidah, termasuk juga kemaksiatan ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'is. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, maka kami selamatkan orang-orang yang mau mencegah dari keburukan. Selalu mengingat Allah dengan cara mencegah keburukan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar termasuk zikir. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk zikir. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakkir innama anta mudzakkir." Surat apa ini? Surat apa ini? Al-Ghasyiyah. Berilah peringatan. Ini perintahnya kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau hanya memberikan peringatan, engkau muzakir Rasulullah SAW. Jadi orang yang kasih peringatan terus, dia berusaha mengingat Allah, lalu mengingatkan orang, mengajak dan seterusnya,
Allah akan selamatkan. Adapun orang-orang yang zalim, maka Allah akan memberikan azab kepada mereka. Ya, bima kanu yasumun, sebab mereka berbuat kefasikan. Sebab mereka berbuat kefasikan. Orang yang lalai tidak akan diselamatkan. Tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keselamatan kepadanya. Dalam kondisi sulit, Allah akan berikan keselamatan. Yang terus mau mengingatkan, yang terus mau memberikan nasihat, Allah akan berikan keselamatan. Diselamatkan dari berbagai macam keburukan-keburukan, apalagi di masa yang seperti sekarang ini, kondisi yang berat seperti sekarang ini, melihat kemaksiatan di mana-mana. Tentu Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan banyak sekali kerugian-kerugian. Yang pertama, Allah akan jadikan dirinya lupa pada dirinya sendiri. Lalu kemudian Allah jadikan kehidupannya sempit. Tadi kita sebutkan ayatnya, "Wa man arada an dzikri fa innal ma'isyata dhikr." Allah tidak akan selamatkan dia ketika dalam kondisi yang sulit. Allah tidak akan berikan keselamatan kepadanya. Bahkan termasuk dia pun jadi bagian daripada orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Tadi yang kita sudah sebutkan dalam suratul Munafiqun di ayat yang ke-9. "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Rugi. Ruginya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Maka siapa orang yang keluar dari dunia ini tapi tidak bisa merasakan nikmatnya berzikir, mengingat Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka dia telah mengalami kerugian. Baru di dunia, apalah lagi di akhirat. Baru di dunia, apalah lagi di akhirat. Oleh karena itu, pantas kalau hari ini kita mengambil dan mengangkat tema jangan lupakan aku, jangan lupakan Allah, karena ruginya tadi itu baru sebagian kecil saja dari kerugian-kerugian. Kerugian itu kita yang alami, kita yang merasakan kegundahan, kebingungan, bingung. Mungkin sebagian kita sering bingung, sering gundah, sering bingung. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun begitu. Ada permasalahan berat, beliau salat, mohon kepada Allah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam idza jadzabahu amrun shalla. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada perkara yang besar, beliau salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Salat mengingat Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Bilal, "Arihna bis salat." Istirahatkan kita dengan salat, wahai Bilal. Istirahatnya salat, Allahu Akbar. Artinya mendapatkan rahatul qalb, ketenangan batin, ketenangan jiwa, pandangan yang sejuk, wa ju'ilat qurratu aini bis salat. Salat. Bilal kumandangkan adzan, tenangkan kami dengan salat. Salat. Al-luju ila Allah. Tapi ada satu kata kunci lagi. Satu kata kunci lagi sebelum menuju kepada zikir, satu kata kunci lagi. Satu kata kuncinya apa? Ya dia kenal Allah. Kata kuncinya itu dia kenal Allah. Jangan sampai dia menyebut nama Allah tapi dia enggak kenal Allah. Sehingga dampaknya enggak dia rasakan pada dirinya karena dia enggak kenal siapa. Dia kenali Allah. Itu kata kuncinya, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bisa mendapatkan faedah dari zikir yang dia lakukan. Baru dia mendapatkan manfaat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia tidak kenal lalu kemudian dia masuk pada zikir, akhirnya tadi seperti yang kita sebut di awal, dia ucapkan tapi hatinya lalai. Dia salat yang penting selesai. Ini ya susah untuk bisa dapat itu. Dikenal dulu Allah, siapa Allah, siapa Rabbnya, siapa yang menciptakannya. Dan itu semuanya ada disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Allah menjelaskan tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah. Tidak lain tidak bukan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satu perbuatan, tidak ada satu pergerakan dalam diri kita, baik diam ataupun kita bergerak, kecuali kita tahu untuk siapa kita melakukan hal itu. Siapa, untuk siapa kita melakukan itu? Kita diam karena siapa? Bicara karena siapa? Bergerak karena siapa? Berbuat karena siapa? Setahap demi setahap ketika hamba mau melewati tahapan-tahapan ini, dia akan bisa mendapatkan faedah dan keutamaan itu. Tapi kalau dia tidak mau, maka khawatir dia akan termasuk bagian orang-orang yang lupa dan lalai.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kita kali ini. Dan kalau memang ada di antara hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya Rahman, Ustaz, wadahnya benar-benar mengenal kepada kita. Nah, ini ada satu hal yang mengganjal di hati anak pribadi. Anak boleh yang lain. Silakan. Kalau kita lihat di mana kehidupan para salaf itu kan bisa begitu nikmatnya menemui ayat-ayat Al-Quran sampai ada yang pingsan ketika sholat dan segala macam. Sedangkan kita mungkin ada di antara kita yang tadi seperti Ustaz udah bilang, udah coba baca terjemahnya, baca tafsirnya, tapi nggak kena-kena gitu Ustaz. Apakah kita harus mengikuti gaya hidup yang tadi Ustaz, sampai kayak apa, makan seadanya kan sulit. Padahal kalau kita baca Abu Bakar, Umar itu kan para sahabat juga kaya, tapi kenapa mereka bisa juga seperti itu Ustaz? Jadi gimana tips-tips agar kita bisa melembutkan hati di zaman sekarang Ustaz? Ya Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa sallallahu wa sahbihi wa wala. Tentang masalah mereka di masa dahulu bisa seperti itu, ada di antara mereka, tapi kan ada yang kaya juga. Iya, ada yang kaya. Tapi antum perhatikan gaya hidupnya mereka gimana. Walaupun kaya, lihat cara hidupnya. Kayanya betul, tapi cara hidupnya biasa. Cara hidupnya biasa. Artinya dengan kekayaan tidak serta-merta kemudian mereka menjadi bermewah-mewah. Tidak, tetap penuh dengan kesederhanaan. Kekayaannya mereka gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk sedekah, dipakai untuk jihad, dipakai untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan kehidupan mereka tetap sederhana. Kaya tapi kehidupannya tetap sederhana. Tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Bukan berarti Anda tidak boleh mempunyai tempat tinggal yang bagus, layak, mobil yang bagus, tidak. Tapi itu hanya dijadikan sebagai sebuah sarana aja. Bukan dijadikan sebagai tujuan. Sehingga setiap saat orang berganti-ganti kendaraan misalnya mengikuti tren. Nah, kalau itu bukan kebutuhan, itu kemauan, keinginan. Akhirnya kita sibuk ngikutin itu terus. Ya, ngikutin perkembangan, yang terbaru ini apa, ini yang tercanggih apa, ini yang terbaru apa. Butuhnya apa? Anda butuhnya untuk berkendara bisa kesana kemari, yang sudah ada sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, oleh karenanya saya selalu ingatkan, kita semua sama-sama saling mengingatkan, awal mula itu kenali dulu siapa Allah dulu, itu kata kuncinya. Habis itu baru tahapannya belajar hari akhir. Maka Rasul sabdakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebut dua. Dari mana Anda datang? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahami dulu. Fahami dulu. Kita datang dari Allah. Lalu siapa Allah Subhanahu wa taala? Kenali dulu siapa. Setelah itu, tahapan selanjutnya ingat hari akhir. Niscaya apa yang ada pada diri kita tidak lantas kemudian menyebabkan kita terhalang dari berbagai macam kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan itu. Kalau kita Allah tidak kenal, hari akhir diingatkan juga, ya biasa saja, ya sudah. Akhirnya jadi biasa-biasa saja. Ibadah kita, walaupun kita kerjakan, tapi bagi kita ya biasalah, udah rutin. Jadi rutinitas, jadi kebiasaan yang biasa, tapi tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial. Sangat disayangkan sekali. Maka mulai dari itu. Mulai dari tauhid, mulai dari mengenal Allah. Semua ilmu itu rujukannya ke situ. Semua ilmu sumbernya ke situ. Dan itu seutama-utamanya ilmu. Anda belajar fikih tentang cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul. Tapi Anda enggak kenal Allahnya, makanya itu orang belajar fikih seringkali lalai. Ah, ada fatwa yang bolehin ini. Cari selak, cari yang gampang. Ini haram, kan menurut sebagian ulama, sebagian lagi kan bolehin. Jadi, ya ambil yang boleh lah, masih ada yang bolehin. Gak kenal Allah, belajar fikih jadi begini rusak. Di otak atik hukum, di akal-akalin,
Ini modelnya. Coba dia kenal Allah, dia takut dulu. Yang mana ini ya? Ah, berhenti dulu deh. Ya kan gitu? Berhenti dulu deh. Yang Rasulullah SAW sabdakan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Takut dia, oh ya, tar dulu deh, tar dulu. Jangan, yang penting masih ada yang bolehin. Kenapa enggak kita ambil yang boleh sih? Waliyahzubillah. Kan dia akhirnya sulit dapat nikmat untuk ilmu, bermudah-mudah, gampang-gampang ini, ya udahlah, itu mah urusan akhirat, urusan belakangan aja dah, katanya. Kita masih muda pakai ngomongin akhirat, jadi cepet tua perasaan. Tuh lihat aja. Na'udzubillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat dari kecil-kecil udah diajarin akhirat sama Rasulullah SAW. Udah diajarin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Hasan masih kecil aja dimakan kurma zakat. Rasul lihat. Muntahin, keluarin. Ya, tahukah engkau saya, kita, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak boleh makan dari sedekah. Dikasih tahu. Dilatih dari kecil. Ya, dilatih dari kecil untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak menganggap muda, enggak enteng. Kita ini kenapa sekarang nangkap enteng, nangkap muda, walaupun enggak terucap tapi faktanya demikian, akhirnya sulit. Sulit mendapatkan kenikmatan dan kelezatan. Wallahu taala ala wa'ala. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Terus berusaha, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari Anda, dari Awan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau apakah langkah saya tepat memilih untuk tidak melanjutkan level pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke S1 atau S2, dan lebih memilih untuk belajar dan memperdalam ilmu agama saja, karena saya hanya takut kalau hidup saya hanya dipakai untuk mengajar pendidikan dan karir yang tinggi, akhirnya saya jadi melupakan Allah dan melupakan tujuan saya hidup di dunia ini. Timbang maslahat dan mafsadahnya. Orang tidak terlarang untuk belajar ilmu dunia, tetapi timbang antara maslahat dan mafsadahnya. Artinya begini, mulai dari memperbaiki niat dari awal. Kita belajar ilmu ini misalnya apa tujuannya? Kalau memang tujuannya kita niatkan dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin, kenapa tidak? Orang belajar ilmu kedokteran misalnya, saya ingin memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin. Kenapa tidak? Tetapi kalau memang dia khawatir, takut akan dirinya, dan dia telah membaca tanda-tandanya, ini saya kuliah aja romannya udah bandel melulu, sholat kagak beres, berduaan mulu sama perempuan kesono kemari, wah gelagatnya udah gak beres nih kalau begini nih. Kalau memang seperti itu dan Anda takut pada diri Anda, sedangkan Anda tidak bisa membentenginya karena gak punya teman yang bisa dijadikan pembenteng pada saat itu, Anda boleh mundur. Alasannya karena takut akan agama, khawatir. Perhatikan, sekali lagi, bukan berarti Islam mengajarkan orang untuk tidak belajar. Bukan. Ya. Tapi kalau dia khawatir pada dirinya, dia selamatkan agamanya. Sambil dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada dari kaum muslimin yang lain yang mampu mengambil alih itu untuk kemudian melanjutkan apa yang memang mesti dilanjutkan. Jadi bukan sekali lagi melarang. Tapi kalau memang dia sudah khawatirkan, silakan. Silakan. Apa yang dia pilih, maka dia harus siap untuk menerima konsekuensinya. Ingat bahwa sebenarnya begini, di masa seperti sekarang ini kan ada sebagian orang yang berpikiran bahwa Anda gak begitu-begitu dong, kehidupan manusia gak maju kalau semuanya belajar agama. Sebenarnya idealnya tuh begini, orang kaum muslim itu dia belajar agama tuh sudah dari kecil memang diajarin agama, dimanapun dia bisa mendapatkan itu. Kalaulah dia kuliah di tempat itu, dia ada sarananya untuk belajar agama juga. Dia kuliahnya umum, tapi di situ ada sarana belajar agamanya, sarana untuk menghafal Al-Quran dan seterusnya, sehingga dia tidak terhalang dari agamanya. Adapun hari ini kan, giliran sudah umum, dia terhalang dari berbagai macam sarana untuk menuju kepada agamanya. Itu yang jadi permasalahan. Mestinya kan enggak ya? Ya, mestinya enggak tersedia itu. Jadi dia kuliah, ambil jurusan umum, sebenarnya dia keluar di masjid kampusnya ada pengajian, bahkan ada tahfidznya, ada. Oh, dia enggak perlu keluar kalau begitu. Dia mampu menjaga pergaulannya dan seterusnya. Dia enggak perlu keluar kalau seperti itu. Ini kan masalahnya kan enggak. Hari ini berusaha kayak dipisahin gitu.
ah agama udah, agama mah belajarnya di masjid aja, di kampung aja, ngaji ikra selesai udah cukup, udah sholat udah ini udah selesai, ngapain sih agama dalam-dalam. Akhirnya apa ini jadi dokter gak amanah, jadi pemimpin gak amanah, nah, agamanya ditinggalin mulai. Qul ya'udzubillah. Jadi kalau memang yang bertanya ini memang memilih itu, maka kuatkan niat sambil mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya, menjaga agama, akidahnya, silakan. Wallahu taala alim. Ya, Ustaz, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan membuka medsos seperti FB, Twitter dan lain-lain, tapi isinya hanya mengingat Allah atau kajian-kajian sunnah? Apakah ini juga sama dengan berzikir? Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya media sosial itu hanya sebagai sarana saja, media saja. Dia bisa jadi baik kalau memang digunakan untuk yang baik. Sebaliknya, dia bisa jadi buruk kalau memang digunakan untuk yang buruk. Apabila Anda sudah mulai khawatir itu mengarahkan Anda kepada keburukan, atau ada teman-teman Anda yang sudah mengarahkan keburukan, jangan ragu, Anda delete dia. Atau kalau memang ternyata tidak bisa juga, ya silahkan Anda tinggalkan dia. Kalau perlu FB-nya ditinggalkan. Ya gak pakai FB juga gak apa-apa sih. Paling dibilang gak gaul doang kan gitu. Tapi Ustaz punya FB ya. Terus tapi gak pernah dibaca, gak pernah dilihat kecuali penting-penting aja. Kalau perlu pilih temennya, pilih temennya yang bagus. Postingnya ilmu, postingnya tentang hadis misalnya, postingnya tentang tafsir, postingnya tentang kajian Islam, itu saja. Nah, harus ada. Kita belum tentu bisa filter sendiri. Namanya dunia maya itu kan apa aja masuk ya. Dengan modal yang paling gampang, copy paste modalnya. Baca ini, seret, pindahin, seret. Kadang yang copy paste pun tak membacanya. Ayo. Sudah tak membacanya, dia hanya baca judulnya saja, dipindahin aja, seret. Pertanyaan datang, jawab semaunya, salah-salah. Akhirnya debat kusir, ah kalau gitu tinggalkan kalau ini. Ingat, dia hanya media. Ingat, dia hanya media, bukan sumber ilmu. Dia hanya media untuk nyebarin ilmu, tapi bukan sumber ilmu. Bedakan. Jadi bukan mentang-mentang sekarang di FB sekarang postingannya ayat semua, di FB postingannya tafsir semua, di FB postingannya hadis semua, lalu Anda gak datang ke majelis ilmu, rusak. Iya. Loh, kok Anda begitu? Iya, hadis rawahu FB. Ada hadis rawahu FB nanti. Hadis diriwayatkan oleh FB. Dia hanya media, bukan sumber ilmu. Anda tetap hadir di majelis ilmu. Anda tetap buka kitab ilmu. Anda tetap baca kitabnya para ulama. Jangan terlalaikan. Ingat, ingat, syaitan itu geser orang supaya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang sudah ngaji nih biar enggak ngaji, bukan. Tapi yang sudah ngaji, konsentrasinya dibelokin. Tujuannya awalnya baik, misalnya kayak orang bikin grup, bikin ini ya, tujuannya awal baik. Ntar lama-lama tuh isinya udah mulai melenceng, tuh setan bikin antara orang-orang itu postingannya udah mulai aneh. Coba Anda perhatikan aja. Mulai dibelokkan dari ilmu yang sebenarnya mulai. Lama-lama udah makin jauh, sedangkan dia tidak terasa. Setan luar biasa. Ngaji, alhamdulillah tadinya mulai ngaji semangat, ngaji menuntut ilmu. Lama-lama ngaji semangatnya cuma biar ketemu sama teman-teman, nongkrong bareng. Mulai. Hati-hati udah mulai digeser. Ngajinya kagak penting, tapi yang penting ketemu teman-teman sama nongkrong barengnya, kongko barengnya. Hati-hati. Geser dikit-dikit. Iya, Anda enggak ninggalin ngaji, langsung enggak ninggalin majelis ilmu langsung enggak? Tapi tujuannya duduk di majelis ilmu udah lain, udah geser. Sehingga udah mulai enggak ngerasa nikmat ngaji itu.
kapan kelarnya sudah mau nongkrong sama teman-teman gitu kan. Ada kelar-kelarnya. Allahu Akbar. Banyak ini, banyak. Tapi tentunya tadi terus berusaha untuk menuntut ilmu dan tahu mana yang prioritas. Iya. Sehingga kalau orang tahu prioritas, jangankan posting, komentar aja dia enggak mau, kecuali penting-penting banget. Kalau enggak penting-penting banget, lebih baik diam. Ini udah mulai nih. Rada rame-rame udah mulai nih. Ya, karena ada FB dan macam-macam udah mulai nih. Udah mulai nih memperbincangkan si fulan dan si alan. Oh, itu tuh begini tuh. Itu ngajinya begitu tuh. Ini ngajinya begini deh. Mulai. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya biar kata Anda punya canggih tuh peralatan canggih, manual tetap pakai. Saya sarankan penuntut ilmu tetap pakai manual. Anda catat ilmu dengan ini. Setiap apa yang Anda tulis nanti menjadi saksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Manual, gak apa-apa. Ya, tab punya. Itu punya. Manual tetap nulis. Buka mushaf juga manual. Walaupun di situ udah ada. Sekarang kan udah model tuh. Hadis 9 imam masuk semua. Al-Quran tafsir masuk semua. Doa zikir wirid masuk semua. Manual tetap pakai manual. Saya enggak anti peralatan canggih enggak, tapi rasanya ingat bahwa Anda nuntut ilmu nyatet nulis. Jangan kira itu enggak merekam. Ikut merekam juga. Ikut merekam juga. Anda pernah tulis itu atau setidaknya Anda buka lagi satu saat. Ya kalau Anda pakainya internet itu bukanya kan lama, yang mana ini? Kalau ini kan udah langsung waktu itu. Ini pernah saya catat nih. Teringat lagi. Jadi jangan ditinggalin yang manual nih. Oh, sudah zaman digital begini masih nulis pakai pulpen. Enggak, itu para ulama dulu udah dari dulu begitu emang. Ya. Untuk mengingatkan gitu, menguatkan hafalan kita diantaranya dengan nulis. Ya. Bukan berarti kalau kita enggak ngetik juga enggak kecatat, sama kecatat. Tapi kalau dia nulis tuh sampai gerakan guratannya itu terekam, motorik ya bahasa kita. Gitu ya. Lihat kalau di pendidikan anak itu motorik. Kalau dia diam aja begini, wah dia suruh gerak. Motorik itu yang baik. Makanya zikir suruh pakai tangan. Betul enggak? Kenapa? Ngomong nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna yastamtatu yawmal qiyamah. Wallahu taala ala wa'ala. Ya, baik, selanjutnya Ustaz, mohon dijelaskan lagi dalil sahih tentang hukuman istri diwaj. Apa benar langsung dimatikan Allah secara mendadak? Apakah Allah tidak memberikan peringatan lain sebelum mematikan orang yang diberi istri diwaj? Ya, ya. Tadi itu kita kasih contoh aja. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Sudah dia diberi peringatan, cuman dia nggak sadar. Namanya orang lupa kan begitu. Makanya tadi ayatnya tadi kita sudah sebutkan falamma nasu ma dzukiru bih. Falamma nasu ma dzukiru. Tatkala mereka sudah lupa terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, berarti kan peringatannya sudah datang. Tapi dia lupa. Atau dijadikan dia lupa karena memang dia lupakan dirinya, lupakan Allah, akhirnya dijadikan dia lupa akan peringatan itu. Enggak ngeh. Sebagaimana ya enggak langsung dimatikan juga, bisa jadi Allah kasih beri penangguhan waktu, bisa jadi kemudian dia dapat hidayah. Tapi yang kita khawatirkan, kita sudah dikasih peringatan kemudian kita tidak mau mengambil peringatan itu, kita mati. Itu yang ngeri tuh. Itu yang bahaya tuh. Kalau seandainya ini kan gini, ini ayat ini membicarakan agar kita supaya jangan lalai. Bukan berarti enggak diperingatan sudah, tapi kemudian dia tidak mau. Ya Allah bisa mematikan dia secara mendadak. Allah bisa menjadikan dia seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya buru-buru dah, cepat-cepat, jangan nunda-nunda. Ketika Anda sudah tahu kebaikan, segera kejar. Ketika Anda sudah tahu itu keburukan, buru-buru tinggalin. Jangan keburukan udah tahu, buru-buru tinggalin, jangan sampai belum sempat tinggalin udah wafat. Udah tahu itu baik, cepat-cepat kejar. Sudah tahu itu buruk, cepat-cepat tinggalkan. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat memperingatkan kita agar jangan tunda. Jangan tunda.
sudah tahu itu haram, udah jangan tunda, buru-buru. Sudah tahu ilmu itu begitu pentingnya, jangan tunda, buru-buru belajar, buru-buru menuntut ilmu. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, nah ini mungkin pertanyaan terkait tadi kan Ustaz jelaskan lauhul mahfuz ya, telah ditetapkan semua. Tapi dia bertanya bagaimana cara mengubah takdir, apakah bisa takdir buruk diubah menjadi baik? Syukur Tuhan Maha. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di lauhul mahfuz sudah tuntas. Tidak ada mengalami perubahan. Tidak ada. Kalaulah ada perubahan, perubahannya pun telah Allah tetapkan. Satu hal yang perlu kita ketahui, beriman kepada takdir itu mengandung 4 unsur. Yang pertama, meyakini ilmunya Allah, bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah telah menghendaki segala sesuatu itu terjadi. Dan apa yang Allah kehendaki, pasti itu yang terjadi. Yang ketiga, Allah sudah catat. Semuanya sudah dicatat, tidak ada yang tersisa. Dan yang keempat, Allah yang menciptakan. Artinya apa yang sudah Allah ketahui, yang Allah kehendaki, dan yang Allah catat, pasti itu akan terjadi pada waktu, tempat, keadaan yang Allah juga tetapkan. Ini keyakinan dasarnya, keyakinan awalnya. Kalau kemudian ada bertanya, bisa enggak takdir buruk itu dirubah jadi takdir baik? Jawabannya, bisa. Bisa. Tapi itu pun telah Allah catat. Perubahan itu pun telah Allah catat. Berubah jadi baik dengan sebab ini, dengan sebab itu, dengan sebab-sebabnya, semuanya sudah Allah catat. Maka saya katakan demikian. Saya katakan demikian. Pada ilmunya Allah, pada kehendak Allah, pada catatan Allah, tidak ada perubahan. Kenapa? Allah telah ketahui segala sesuatunya semuanya. Tapi bagi hambanya, kita malaikat berubah. Menurut kita, menurut para malaikat berubah. Kenapa sih? Kenapa menurut kita berubah? Kenapa menurut malaikat? Bahkan menurut malaikat berubah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Iya. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Tapi perubahan-perubahannya itu telah Allah tetapkan. Bagaimana misalnya Fir'aun mati dalam keadaan kufur, Allah sudah tetapkan itu. Terus buat apa didakwahin? Iya, buat apa didakwahin? Sebenarnya Anda nggak perlu nanya buat apa didakwahin. Kenapa? Kenapa nggak boleh nanya buat apa didakwahin? Kalau memang sudah ditetapkan dia, buat apa didakwahin? Sekarang manusia ngapain nanya begitu? Emang manusia tahu kalau Fir'aun bakal mati kufur ketika Fir'aun masih hidup? Ada yang tahu kagak? Tunjuk tangan, mana orangnya? Bawa sini. Hatta Musa alaihi salam pun tidak tahu kalau Fir'aun ini bakal mati dalam keadaan kufur. Nggak tahu, Musa pun tidak tahu. Kita tahu kan setelah dia mati. Semestinya kita pun nggak berhak tanya, ngapain Allah mutus Musa alaihi salam untuk mendakwai Fir'aun? Toh ternyata Fir'aun matinya kufur. Itu kan kita zaman sekarang. Kita udah tahu Fir'aun mati kufur. Kalau yang bisa waktu Fir'aun masih hidup, nggak ada yang tahu. Hatta Musa alaihi salam pun nggak tahu, makanya dia tetap berdakwahi. Lihat, dari sini kita bisa, oh iya, makanya kadang kita nanya, kenapa begini, kenapa? Itu aneh. Kenapa? Nggak tahu. Makanya kita ini memang kalah. Hatta sama para malaikat aja kalah. Mereka pernah bertanya, para malaikat pernah bertanya dalam hadis diriwayatkan Al-Hakim. Ya Allah, di hari kiamat, Allah datangkan timbangan. Ya Allah, ini timbangan buat siapa ya Allah?
Aku akan timbang dengan timbangan ini siapa yang aku kehendaki dari hambaku. Lihat lagi para malaikat, lihat lagi, dan sirat dibentangkan. Sirat gak pakai mustaqim gak? Sirat, kalau siratul mustaqim Islam, siratul mustaqim Tauhid, siratul mustaqim Al-Quran, siratul mustaqim As-Sunnah. Ini sirat, jembatan yang dibentangkan di atas Jahannam. Hadis-hadisnya nyebutin hanya sirat, gak pakai mustaqim. Walaupun nanti ada sebagian para ulama melakukan analisa perbandingan itu, tetapi yang lebih kuat dia hanya sirat saja. Hadis-hadisnya gak ada yang nyebutin pakai mustaqim gak? Yang mustaqim itu yang ditafsiri dengan Al-Quran, Sunnah, Tauhid, Islam, itu siratul mustaqim. Ini sirat. Ini sirat buat siapa ini yang lewat sini nanti ya Allah, kata para malaikat. Siapa yang lewat di sini ya Allah, hamba-hambaku yang aku hendaki aku lewatkan di atas sirat. Setelah jawab itu, kata para malaikat, subhanak, para malaikat mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Subhanak ma'abadna haqqa ibadatik. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Kami tidaklah menyembahmu dengan sebaik-baiknya. Artinya, mereka merasa bersalah dengan bertanya dengan pertanyaan seperti itu, walaupun Allah tidak menyalahkan mereka, dengan cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya saya jadi hamba kagak pantas banget nanya-nanyain begituan ya. Sehingga mereka pun bertasbih. Itu kalau kita terjemahin bebas, itu begitu. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya ibadah. Ya, bahasa bebasnya, kayaknya kita gak pantas banget nanyain begitu ya Allah, udah tinggal turut aja, udah tinggal taat aja, pakai nanya-nanya. Kita kadang begitu. Lagi-lagi, syaitan. Bicara masalah takdir, syaitan seringkali membisikkan, kalau emang Allah udah tentukan siapa penduduk neraka, kalau Allah udah tentukan siapa penduduk surga, ngapain kamu disuruh ibadah? Ngapain kamu disuruh sholat? Jangan-jangan kamu sholat capek-capek ternyata kau penduduk neraka. Jangan-jangan tuh orang yang pada gagal sholat ternyata tercatat sebagai penduduk surga. Enak di dia, gak enak di situ dong. Syaitan. Gimana caranya? Baca istighfar, baca ta'awudz. Habis itu gimana? Tanya. Tanya sama orang yang berani. Makanya tadi, takdir itu rahasia Allah. Jangan masuk-masuk ke situ deh. Kita hanya menerima apa yang datang kepada kita. Tadi bisa dirubah atau enggak? Bisa dirubah. Rasulullah SAW sabdakan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir melainkan apa? Doa. Itu kan berarti bisa dirubah. Tetapi, ada tetapinya. Itu menurut ilmunya kita berubah. Dalam ilmunya Allah, tidak ada yang berubah. Karena apa? Perubahannya sudah diketahui pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini, mungkin enggak sih? Mungkin enggak sih? Kita pakai coba yang bisa mudah kita pahami. Mungkin enggak sih Allah menetapkan A, tiba-tiba yang terjadi B? Mungkin enggak itu? Mungkin enggak begitu? Enggak mungkin kan? Itu berarti Allah lemah. Allah tetapkan A, kok berubah jadi B ya? Mungkin enggak begitu? Enggak mungkin dalam ilmunya Allah. Allah tetapkan A, A yang terjadi udah. Gak mungkin berubah jadi B. Maka berarti kalau toh A berubah jadi B pun Allah telah ketahui perubahannya. Gak ada Allah kemudian di, kok saya tetap ini A berubahnya jadi B? Oh, kalau begitu Allah lemah dan itu mustahil bagi Allah Jalla wa'ala. Gak mungkin. Maka perubahannya pun telah Allah ketahui. Sebab perubahannya pun telah Allah ketahui. Sebagiannya, sebagian sebabnya telah diberitahukan kepada kita. Doa. Nyambung silaturahim, dilapangkan rezeki, dipanjangkan usianya. Tapi ada tuh yang rajin silaturahim mati muda, bisa jadi tuh udah dipanjangin, dia mati segitu udah dipanjangin tuh. Sebenarnya kurang dari situ, kita aja yang enggak tahu. Iya. Subhanaka ma'abadna haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Kami ini hamba yang banyak bertanya tapi lupa ibadah. Wallahu a'lam. Jadi kita aja yang banyak enggak tahu yang tadi. Iya, kita ini. Jadi kalau yang udah bukan wilayah kita udah nyerah aja udah gitu, pasrah aja mungkin. Ntar gimana Pak Ustaz? Saya sholat terus jangan-jangan dicatat penduduk neraka. Itu orang kagak pernah sholat jangan-jangan masuk surga. Surganya siapa? Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya juga para sahabat pernah nanya gitu. Ya gundah lah para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Beramal. Beramal. Maka Allah akan memudahkan kalian menuju tujuan kalian diciptakan. Fakullun muyassarun lima khuluq wal ajab. Jadi beramal, menuntut ilmu, beramal. Gitu. Jangan dipikirin yang bukan wilayahnya kita, jangan. Udah kalau udah mikirin yang bukan wilayah kita jadi pusing. Ada orang begitu, sampai gak bisa tidur gitu. Allah, sudah sholat, jangan-jangan masuk neraka. Gitu. Akhirnya, apain sholat? Jadi gak sholat kan? Jadi gak sholat tuh. Sebaliknya juga,
ya saya mah udah surga, enggak sholat juga sama. Memang manusia tuh begitu tuh. Iya. Kalau dikasih tahu yang penduduk surga dikasih tahu bahwa dia penduduk surga, yang penduduk neraka dikasih tahu bahwa dia penduduk neraka, apa yang terjadi? Orang enggak sholat semua. Yang udah tahu dia penduduk neraka, ngapain saya sholat? Saya neraka, pol-polan aja saya maksiatnya. Yang udah diketahui dia penduduk surga, ngapain sholat? Orang saya udah penduduk surga, tuh kan? Ini. Makanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih tahu rusak kehidupan dunia, kecuali memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah diberitahukan kepadanya. Seperti para sahabat. Kalau para nabi dan rasul sudah jelas ya, seperti para sahabat. Nah, uniknya para nabi dan rasul, para sahabat telah ditetapkan dan ditakdirkan dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk itu jaminannya. Mereka justru makin takut dan makin ibadah. Kalau kita, aduh udah, bunda, janganlah. Kagak dikasih tahu aja kayak begini modelnya. Enggak dikasih tahu aja pada bandel-bandel. Nah, tenang aja itu belakangan tuh. Enggak dikasih tahu aja begitu, apalagi pakai dikasih tahu makin jadi. Beda dengan mereka, dikasih tahu makin takut. Rasul, kenapa Anda udah diampuni dosanya, udah dijamin surganya, masih sholat aja sampai bengkak kakinya. Apa saya enggak boleh jadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Tuh. Coba kita yang dijamin surganya, makin jadi aja surga nih, surga. Masyaallah, alhamdulillah. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Apa nih, Ustaz? Selanjutnya ada dua pertanyaan di luar tema, cuman ini kita hargai, jadi beliau menulis pertanyaannya diketik, Ustaz. Iya, foto sudah dari rumah nih, masyaallah. Semoga Allah bagi beliau istiqamah untuk ilmu dan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantor saya ada ruang kecil yang dijadikan untuk tempat sholat. Selama ini saya dan teman-teman sholat pakai kiblat yang berpatokan dengan musholat dekat parkiran, karena antara kantor dan musholat letaknya sebelahan. Hanya saya di lantai atas, jadi kita bisa lihat posisi saf pada saat sholat. Namun sebagian teman saya berpatokan dengan kompas, yaitu arah penunjuk kiblat. Akhirnya kita sholat di ruangan itu dengan kiblat yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, apakah sholat kita diterima oleh Allah SWT dan harusnya pakai kiblat arah kompas atau lihat saf jamaah yang sholat di musala? Ya, ini sholatnya ke musala aja kalau begitu. Ini pertanyaannya, ada ruangan kecil, ada musala, musalanya dekat. Musalanya di bawahnya. Ini sholat aja di musala, udah selesai deh. Sholat aja di musala udah. Selesai kan, mudah. Ini suka aneh, jadi musholat ada, sholat di musholat. Di masjid ada, sholat di masjid. Ya, berjamaah lebih utama di musholat atau di masjid, yang memang tempat itu digunakan untuk sholat. Kecuali memang Anda kantornya lu jauh, ke musholatnya jauh, ke masjid jauh, lalu ada ruangan di situ digunakan untuk apa? Sholat, silahkan. Di musholat. Ini jadinya kejadiannya begini nih. Terjadi perselisihan, siapa yang memutuskan? Kalau masjid, pengurus masjid yang mutusin. Iya kan? Ini begini, berselisih siapa yang mutusin begini? Pada dasarnya orang mau sholat, dia menggunakan apa namanya kompas atau dia melihat arah kiblat berdasarkan tanda-tanda yang ada di sekitarnya, boleh. Boleh. Enggak mesti pas betul, karena memang susah benar mau pas betul. Misalnya nih masjid ini sudah nyerong begini. Sekarang ayo, orang pakai tali deh dari sini, tali diikat terbang dia ke Mekah. Belum tentu juga pas arah itu namanya ibadah, itu fikih itu semuanya berusaha untuk menuju kepada ketepatan dan keakuratan, berusaha menuju kepada ketepatan dan keakuratan, tapi akurat 100% sulit. Saya tidak katakan mustahil, sulit. Sebagaimana perselisihan yang dari dulu sampai sekarang enggak selesai-selesai, hisab api ru'yat, semuanya berusaha menuju kepada ketepatan dan keakuratan, betul? Betul semuanya, tapi Allah berikan keringanan, pegang dalil, kagak akurat asal tepat sama dalil, selesai urusan. Faktualnya akurat atau enggak? Sekarang kalau ditanya, yang akurat yang lihat apa yang hitung? Nggak tahu persis kan? Tapi Rasulullah SAW apa Rasulullah SAW sabdakan? Puasa lihat, Idul Fitri lihat, haji lihat. Lah haji juga lihat hilal.
Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, jawab, hilal itu waktu bagi manusia dan juga untuk pelaksanaan ibadah. Berarti haji pakai hilal juga. Saudi bisa tepat, bisa meleset. Indonesia bisa tepat, bisa juga meleset. Sama-sama mungkin tepat, sama-sama mungkin meleset. Tapi lah itu tadi, kalau sudah menempuhnya berdasarkan dalil, kok hasil keputusannya beda? Selesai, karena kita perintahnya kembali pada dalil. Faktualnya akurat 100% atau tidak, habis cerita deh. Enak kan begitu kan? Iya, kan? Ayo deh bareng-bareng ikut dalil. Rasul gimana panduannya? Lihat, selesai, habis. Kok beda sama Saudi? Kita udah ngikutin dalil. Kita sudah ikutin dalil. Anda mau seragam dulu sama Saudi? Enggak bisa, Saudi ijtihadnya lain sama ijtihadnya sini. Ulamanya aja lain sama ulama yang di sini. Hasilnya keputusan juga lain. Tapi ketika kita sudah berusaha mengikuti dalil, selesai sudah. Ada hadis yang di masa Rasulullah SAW, para sahabat kejadian kayak yang cerita ini. Gelap, mereka nggak bisa ngelihat bulan, bintang. Padahal itu petunjuk arah buat mereka. Akhirnya sholat sendiri-sendiri, madepnya beda-beda. Setiap orang habis sholat ditandain. Pas terang, wah salah semua, nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar kiblatnya, nggak ada yang benar, salah semua. Lapor dia datang kepada Rasulullah. Itu makanya perlunya ada amir, pemimpin. Kalau enggak, ini sendiri-sendiri nih, kiblatnya sendiri-sendiri. Angkanya ini fungsinya amir, mereka sendiri. Amir ijtihad putuskan ini, yang lain ngikutin. Jangan nih pemimpin ada, mau sendiri-sendiri. Nah, ini rusak nih. Itu sama aja kayak tadi, itu satu mau sholat kiblatnya semaunya sendiri. Ntar ada yang sholat kemarin, yang sholat kesono, yang sholat kesono, yang sholat kesono. Nah, imamnya siapa itu? Ini pada saat itu sahabat sholat sendiri-sendiri emang. Akhirnya gak ada yang jadi imam, gak ada yang jadi makmum. Berarti kan gak ada amirnya, gak ada pemimpinnya, gak ada imamnya, gak ada makmumnya. Semuanya jadi sholat sendiri-sendiri. Tanya sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW bilang, ya kalau gelap gitu, yaudah gak apa-apa sah. Tapi kan ini kan kagak gelap ini. Terang. Makanya ikut di musholat. Selesai udah urusannya. Habis sudah. Gampang, mudah. Ikut di musholat. Udah selesai. Di urusan ibadah itu kita pengennya sih akurat 100%. Tapi kan sulit. Dan Allah tahu bahwa kita nggak mampu sampai akurat betul 100%, diberilah kita keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan. Kalau sudah ngikutin dalil, kok tidak akurat ternyata, selesai deh. Wallahu a'lam. Bisa. Masih dengan pertanyaan yang telah disiapkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, menjelang Idul Adha, bagian berkurban kan dilarang untuk memotong apapun, baik itu kuku, rambut, dan sebagainya. Bagaimana jika kuku patah dengan sendirinya atau rambut rontok? Ya, hadisnya memang menganjurkan agar seseorang tidak mencukur rambutnya, memotong kukunya. Berarti apabila perbuatan itu tidak disengaja dari pelakunya, maka tidak masuk ke dalam larangan tersebut. Ya, tidak masuk ke dalam larangan tersebut. Artinya tidak masalah, rambutnya rontok, kukunya patah dengan sendirinya. Ya, tidak masalah, Allah Ta'ala alam. Baik, bagi para jamaah yang masih ingin bertanya secara langsung, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah ini adalah kisahnya Hamzalah. Sahabat namanya Hamzalah. Dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menceritakan tentang keadaan dirinya kalau pulang, kalau lagi duduk di majelis ilmu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan surga neraka di hadapan mata kami. Tapi kalau pulang, ketemu istri, ketemu anak, kayak-kayaknya kita lupa sama akhirat. Nafaq Hamzalah, Hamzalah itu munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, saya juga ngalamin keadaan itu. Jangan-jangan saya munafik juga lagi. Itu tanda para sahabat sangat memperhatikan kondisi batin mereka. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW nanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, jawaban beliau begini, kalau seandainya engkau tetap seperti itu keadaannya sampai pulang, la safahakumul malaikah, pasti kalian bisa bersalaman dengan malaikat. Apa artinya? Yang bisa salaman dengan malaikat itu malaikat juga loh. Apa artinya? Jadi malaikat kamu kalau kayak gitu. Kalau Anda sampai pulang terus keadaannya kayak begitu, jadi malaikat. Maksudnya apa? Allah tetap memberikan kepada kita keluangan waktu untuk bersenang-senang dengan istri, bincang-bincang sama sanak keluarga, kerabat, sama anak-anak, makan, minum, dan seterusnya. Tetap Allah berikan peluang itu. Tapi tatkala ada perintah untuk mengingat Allah, Anda jangan lalaikan. Segera tunaikan. Tatkala Anda menghadapi sesuatu yang Allah haramkan, tinggalkan. Itu maksudnya. Loh, kalau Anda masih ada dalam keadaan seperti ini terus sampai pulang ke rumah, gak doyan makan, gak doyan minum, ketemu istri, biasa saja cuek aja, takut terus sama Allah SWT. Anaknya manggil-manggil di rumah, dia takut sama Allah SWT. Makan gak doyan, minum, kerja pun gak bakalan, wuh, surga neraka sangat di depan matanya, kerja gak semangat. Apa yang terjadi? Rusak kehidupan dunia. Rusak kehidupan dunia, dan itu tentu bertentangan dengan hikmahnya Allah SWT. Makanya begini, coba Anda perhatikan. Malaikat yang ibadah terus seperti itu, mereka enggak pernah berhenti ibadah. Enggak berhenti sampai hari kiamat, sampai orang-orang masuk surga, sampai orang-orang masuk neraka. Mereka terus bertugas seperti yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka. Manusia coba di dunia ibadah, bisa istirahat, bisa tidur, bisa makan, bisa minum, punya istri, punya anak dan seterusnya. Banyak istirahatnya. Habis mati dia nikmat di dalam kuburnya. Ya kecuali kalau yang enggak yakin ada nikmat kubur atau ada kubur, yang enggak tahu itu gimana ceritanya. Dia nikmat dalam kuburnya, nanti dibangkitkan, diberi kemudahan hisab, masuk surga. Enak ya? Berarti cuma sebentar dong kita ibadah ya. Sebentar ibadah. Gitu aja enggak bertahan. Suruh bentaran doang ibadahnya enggak bertahan. Coba, paling dari usia baligh kan, usia baligh 15 tahun lah, katakanlah standar 15 tahun. Tapi anak sekarang kurang dari 15 tahun udah pada baligh sih, dia masalahnya. Gimana masa remajanya, masa anak-anaknya kecepetan, gara-gara tontonan juga itu. Iya, coba anak-anak dulu, masa anak-anaknya lama. Iya, masa anak-anaknya lama, usia 12 tahun masih main gundu aja. Anak sekarang 12-13 tahun pacar-pacaran. Nah, alhamdulillah, Rasulullah nafalafir. Dulu 13 tahun masih main gundu aja. Iya, nggak ada perasaan begitu, nggak ada. Masa anak-anaknya lebih lama. Dari baligh katakanlah di 15 tahun naik ke atas. Iya, kalau umurnya sampai 70-an, umur cuma 60, berarti kan cuma 45 tahun dia kena kewajiban. 45 tahun ini juga nggak full 45 tahun. Dipotong tidur, dipotong makan. Iya. Tuh, tidur aja udah ngabisin banyak nih, tidur nih udah banyak ngabisinnya nih, tidur nih, apalagi yang doyan tidur, habis sudah waktunya banyak, dipotong itu semuanya, kemudian Allah berikan surga kepadanya, gimana gak enak.
Suruh sabar dulu sedikit, menahan dari berbagai macam kesulitan itu dalam waktu yang pendek lagi singkat. Jadi artinya bahwa kita ini tentu diperintahkan untuk mengingat Allah, tapi bukan berarti kemudian menyebabkan kehidupan dunia hancur. Makanya Allah juga jadikan ibadahnya ada waktu-waktunya, ada waktu yang dilarang, puasa juga begitu, ada hari-hari yang gak boleh puasa. Tetap kita diberikan keluangan waktu, namun ketika memang itu waktu untuk mengingat Allah, jangan tunda, jangan diakhirkan, jangan dilalaikan. Allah Ta'ala ala wa'ala. Ayo, sepertinya kan waktunya untuk kuis, jadi terkait materi yang nanti, bagi para jamaah silakan bersiap-siap, kita akan memberi pertanyaan terkait materi. Berapa pertanyaan? Dua ikhwan, dua akhwat. Baik, pertanyaan yang pertama untuk ikhwan yang bisa langsung tunjuk tangan. Sebutkan ayat yang menyebutkan tentang bertanya kepada ahlul ilm. Berdiri. Fadhal antum. Ya. Sahibul minbar, fadhal. Naam. Ya betul. Satu lagi. Oh ya. Al-Qur'an disebut juga dengan az-zikr ayatnya. Pemuda ini. Pemuda cepat-cepat kan. Wa inna lahu lahafidhun. Naam, barakallahu fiik. Ya, betul. Sudah dua. Dua lagi buat akhwat. Ini gimana mekanismenya buat akhwat? Ada mic-nya di sana. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melalaikan mengingat Allah. Tidak usah disebut ayatnya. Ya, enggak usah disebutkan, enggak usah dibacakan ayatnya. Tadi saya sudah sebutkan ayatnya juga. Ya, jadi surat apa, ayat berapa? Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan dari mengingat Allah. Siapa orang yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Surat apa, ayat berapa? Akhwat. Enggak ada ini. Kalau enggak ada dilempar. Pertanyaan lemparan enggak? Gimana? Ada. Di mana? Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya, baik, betul. Betul ya. Yang kedua, surat apa, ayat berapa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Surat apa? Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Ya betul. Ya. Ustaz pertanyaannya kesono gampang-gampang. Ya, ini kesini susah bacain ayat dia tanya. Antum perlu tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sabdakan bahwa kaum wanita naqisatu dinin wa aqlin. Kurang agamanya, kurang akalnya. Rasul yang bilang begitu. Jadi kaum wanita kalau marah jangan sama saya marahnya. Maksudnya kurang agamanya gimana? Salatnya ada liburnya dia. Bapak-bapak di sini ada yang libur salat haid? Ada yang haid? Enggak ada. Oh, berarti sholat terus kan? Makanya sempurna agamanya, penuh. Yang kaum wanita ada enggak sholatnya, haidnya. Jadi dia enggak ganti sholat itu, berarti kurang kan? Yang pertama. Yang kedua, kurang akalnya, maksudnya persaksiannya dia, persaksian satu orang laki-laki disetara dengan dua orang perempuan. Satu laki-laki jadi saksi setara dengan persaksian dua orang perempuan. Makanya kalau perempuan menjadi saksi dalam kasus harta, misalnya persengketaan, dia dua orang baru bisa diterima. Tapi kalau laki-laki satu cukup
diterima. Itu bukan berarti mereka tidak cerdas dan seterusnya, tapi ada hal-hal yang memang lebih diperhatikan oleh kaum laki-laki tapi tidak begitu diperhatikan oleh kaum wanita. Tapi ada sebagian wanita yang cerdasnya melebihi kaum laki-laki, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat laki-laki datang kepada pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk meriwayatkan hadis. Tapi Aisyah enggak pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Pernah dapat hadisnya Aisyah radhiyallahu anha jadi imam di Masjid Nabawi? Enggak pernah kan? Enggak pernah, tetap yang jadi imam para sahabat yang laki-laki. Gitu. Makanya juga gitu kalau kasih pertanyaan ke kaum wanita yang apa yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Jadi enggak usah buat komplikasi gitu. Kemudian apa pertanyaannya gampang-gampang betul. Kalau pertanyaan kayak gitu tadi mah yang di sini jawab semua bisa. Gitu. Jadi memang karena sebab itu maka dibedakan. Makanya tugas-tugasnya juga oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan dalam area rumah. Karena penuh kelembutan, kasih sayang, perasaan yang dikedepankan. Untuk di luar, penuh dengan pertimbangan rasio, laki-laki, keluar. Makanya laki-laki itu gak pernah disebutin kantornya. Gak pernah. Tapi perempuan disebutin nama Rasulullah SAW. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita jadi pemimpin di rumah suaminya, istananya disebut, kantornya disebut oleh Rasulullah SAW. Resmi hadis sahih riwayat Bukhari. Anda nggak punya kantor disebut sama Rasulullah SAW, berserah, bertebaranlah di muka bumi itu. Allah perintahnya kan begitu. Kalau udah selesai sholat Jumat, bertebaran di muka bumi, cari sendiri. Kalau perempuan, rumah suaminya itulah kantornya, itulah istananya, itulah dinasnya. Kayaknya Anda jangan coba-coba kalau udah masuk rumah, tatanan-tatanan yang dibuat istri Anda langgar, tak kena. Taruh sepatu jangan di situ. Ra'iyatun fi baiti zawjiha. Gitu ya. Kalau tadi iya, gitu. Emang sudah areanya, sudah wilayahnya itu. Wallahu a'lam. Kadarullah ternyata hadiahnya masih ada sandal. Ini yang paling bagus nih. Jadi satu ikhwan lagi, satu akhwat yang paling susah gitu. Yang paling susah. Saya paling enggak tega kalau nanya tuh yang susah-susah. Iya, paling enggak tega saya kalau disuruh nanya susah-susah itu paling enggak tega. Iya. Saya pernah ngajar ada punya beberapa santri itu jatah khusus. Jadi kalau belajar pasti saya kasih tahu entar ujian pertanyaannya ini, jawabannya ini. Kok ternyata enggak bisa jawab juga, kasih nilai yang lumayan lah gitu. Ya sudah, susah payahnya yang kita. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Karena ini pesannya suruh nanya yang susah. Jadi ya saya tanya yang susah. Baik. Nah, karena ini susah, jadi saya teringat yang susah. Mengimani takdir ada 4. Langsung tujuh tangan. Langsung tujuh tangan. Kasih dan. Yang mana? Oh, yang sana udah, yang ini belum nih, yang ini belum. Kalau yang sana tadi sudah, yang ini belum. Yang ini belum. Iya. Ya, silakan. Yang pertama itu yang bahwa ilmu Allah menyebutkan sesuatu. Iya. Lalu yang kedua, yang ini bahwa Allah itu maha berkehendak. Jadi apa yang Allah kasih dialogkan. Yang ketiga itu Allah telah mencatat apa yang akan kita alami dari lahir dan dari lahir orang yang menciptakan. Jadi apa yang tak terus dilakukan pasti akan terjadi pada diri kita. Iya betul, sah. Jadi gini, kata kuncinya kalau kita mau menghafal ini, yang pertama ilmu, yang kedua kehendak, yang ketiga kitabah mencatat, dan yang keempat adalah khalqu menciptakan. Kata kuncinya. Jadi Anda catat kata kuncinya itu saja. Anda catat kata kuncinya itu saja. Ilmu, berkehendak, mencatat, menciptakan. Nah, itu. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya untuk akhwat. Untuk akhwat ini pertanyaannya juga susah. Iya, susah. Oh, bagus kalau susah. Pertanyaannya tadinya mau saya kasih yang mudah, malah suruh kasih yang susah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
menjadi panutan buat kita semuanya dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, dan kita sudah sebutkan bagaimana kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah bagi kita. Silakan sebutkan, bacakan ayatnya. Enggak usah surat berapa ayat berapa, bacain aja ayatnya. Enggak ada? Lagi di atas. Oh, lagi dalam perjalanan. Gimana? Abang mikirnya bisa dikasih pengeras suaranya enggak ada ya? Enggak diantar. Jadi pakai biar kedengeran suaranya. Enggak ada yang antar ke sana? Ada. Iya, ini dari hafalan atau dari baca? Dari hafalan atau dari baca buka mushaf atau catatan? Hah? Hafalan. Dari hafalan. Alhamdulillah, ya. Ya, betul. Baik, masyaallah. Jadi semakin terpancing kita mencatat dan menyimak dengan baik setiap hari. Tapi mungkin closing statement tentang kajian kita. Baik, masya Allah hadirin jamaah rahimani Allah iyyakum. Pertama, terkait dengan yang kita bahas bahwa jangan kita pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Adapun tadi pulang kemudian berkurang, tentu mesti berkurang. Makanya kita pun diperintahkan ada bacaan zikir pada setiap aktivitas kegiatan kita. Itu berarti tanda bahwa kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan ada pada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan satu hal saja. Kalau kita sudah mulai terasa salat itu kok kayaknya sudah mulai menurun. Satu contoh aja, satu kasus. Anda sediakan satu salat sunnah. Kalau bisa malam. Kalau Anda sudah merasa kok kayaknya saya sholat mulai kerasa, mungkin karena terus-menerus jadi kayaknya biasa gitu. Sediakan malam, satu malam sholatnya enggak usah banyak-banyak, dua rakaat saja. Tapi baca perlahan. Baca jangan buru-buru seperti kalau kita sholat yang susah. Nah, orang baca cuma sukses aja benar. Sukses. Bacanya perlahan. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau bisa malam. Dua rakaat saja. Insyaallah muncul. Apalagi kita sudah mulai belajar memahami dari apa yang kita baca, pasti akan Anda merasakan sesuatu. Bohong kalau tidak. Semua hamba dengan fitrahnya pasti merasakan. Makanya tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau malam hari itu beliau lama. Gak usah banyak-banyak lah, Anda misalnya ruku bacanya 3-3 aja. Kalau Abdullah ibn Umar bisa sampai 11 ruku baca tasbihnya subhanarabbiyal azim bihamdi, itu bacanya perlahan bisa sampai 11 kali baca. Bisa sampai 11 kali. Kita gak usah lah sampai 3 kali, baca perlahan. Setiap detail yang kita baca sambil kita betul-betul faham. Misalnya baca suratul Fatihah, betul-betul alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu gitu saja. Sampai selesai. Dua rakaat saja Anda baca perlahan itu, suratnya enggak usah panjang. Al-Kafirun itu al-ikhlas yang Anda hafal. Selesai. Anda akan merasakan. Itu tanda bahwa mengingat Allah begitu berpengaruh pada diri kita. Begitu mendatangkan manfaat bagi diri kita. Mereka yang tidak mendapatkan itu dan tidak mau berusaha untuk bisa meraihnya, kerugian luar biasa. Jangan sampai kita keluar dari dunia ini sedangkan kita belum pernah merasakan sedikit saja kenikmatan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi
wasahbihi wasallam tasliman katsira. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.